Halo teman-teman semuanya, yang nonton live dan nonton replay nantinya, welcome back to my channel Pyroseus. Bersama aku Adit, hari ini kita lanjut lagi main Ark di map Kabalus, guys ya. Sorry banget kemarin guys, live streaming kita kepotong guys ya, gara-gara wifi-nya trouble guys. Nah, semoga hari ini kita lancar ya live streamingnya sampai jam 5:30 guys. Oke guys, let's go guys, kemarin kita udah taming 2 Bloodstalker ya. Mana Bloodstalker? Oh, ini Bloodstalker. Oke. Kita udah taming 2 Bloodstalker, guys. Let's go ya. Keluarin dulu ya. Kemarin kita belum sempat review, guys. Bloodstalker ini kayak gimana ya? Kocak banget deh. Pakai acara DC-DC segala ya. Kan kamu yang mau keluar, Pteranodon. Mana kemarin Bloodstalker kita? Nah, ini satu lagi ya. Levelnya rendah guys yang satunya. Nggak apa-apa. Buat cadangan ya. Nah, kita tuh kemarin belum review Bloodstalker kita guys. Welcome semuanya yang nonton live. Welcome, welcome. Jangan lupa dibantu like-nya guys. Halo Zexel, Mikel, Andei, YNTKS, BianKMD, Talvario, Dava, Dimas, Rixkin, Mari, Fadri, Nazarudin, Naufal, welcome, welcome to the stream, guys. Let's go, guys, ya. Hari ini kita review, awal-awal kita review dulu ya, ini gunanya gimana ya, Bloodstalker ini, guys. Dia mirip-mirip Awesome Spyglass gitu nggak sih, guys? Kalau dipakai bisa lihat, tuh, bisa lihat hijau-hijau kayak gitu. Malah tambah bikin nge-lag kali ya. Jadi matiin nggak sih hijau-hijaunya ini, guys? Nah, aku udah lag 2 kali ya, kurang ajar. Halo Marif, Ferdian, Noval, Pangeran Rahmatillah, halo Tepak Seret, halo halo Aldi, John, Goris, Marif, Mikel. Oke guys, kita mau jajal ini dulu ya, ini kemampuannya apa sih ini? Hah? Gimana cara matiin hijau-hijaunya guys? Kalian ada yang tahu nggak cara matiin hijau-hijaunya ini guys? Nggak enak banget. Ini naikin apa ya? Halo Bang Gigan, makannya apa Bang? Makan daging dong. Halo Diki, welcome Mikel, thank you for subscribe. Halo Heroi, Bang itu bisa dibawa ke air. Bang telat ya? Enggak, baru mulai guys. Ini loncatnya lumayan tinggi ya guys ya. Jangan-jangan dia nggak kena full damage lagi. Oh, what the heck? Loncat ke depannya keren banget guys. Kalian lihat tadi. Oh ya, kalau ditahan keren banget. Gila, kayak Spider-Man ya. Enggak, ini matiin hijau-hijaunya gimana ya? Bang, aku Hamzah, sang Griffith. Bang, udah taming King Titan belum? Belum, memang bisa di-taming. Halo Jamal. Langsung nonton, yoi. Jangan lupa di-like, guys. Dibantu like-nya dulu nggak sih, teman-teman? Halo si Farahayu, Wahyudin. Pengen jadi depu. Katanya bisa jalan di air, emang iya. Guys, cara matiin hijau-hijaunya ini ada yang tahu nggak sih? Oh, itu hanya berlaku untuk ini dino kita ya, bukan dino liar ya. Oh ya, udah deh. Oh, berlaku untuk dino liar juga loh. Aku nggak suka ada kayak penglihatan-penglihatan tembus pandang kayak gini. Bang, video defense supply pakai 3 titan. Baru juga diupload tadi pagi, udah nanya aja kalian. Gak bisa dimatiin bang hijau-hijaunya. Oh gak bisa, Bang Winda harus tahu ini. Bang Adit, halo M. Arif. Wait ya. Wow. Hah? Ngapain tadi? Loncat sambil klik kanan. Oh dia bisa... Oh dia ngeluarin jaring ke batu ini kalau klik kanan. Oh. Oh ini Spider-Man. Ini Spider-Man, guys. What the heck? Gimana ya caranya ngendaliinnya?
Nggak ngerti lah guys, ini gimana sih cara ngendaliinnya? Nggak bisa loncat-loncat kayak Spiderman gitu ya? Halo Ilyas, Wifi aman nggak bang? Semoga aja aman ya guys ya Wifi-nya. Semoga hari ini kita nggak dibegal Wifi guys. Nggak ngerti deh guys, ini gimana cara pakainya sih? Nggak mudeng. Bang, emang bener tim buaya legendaris tamat? Bisa jadi. Itu kan pari bisa di tim nggak bang? Kan pari bisa dong, bisa. Ikan pari bisa di tim. Bisa kayak Spiderman itu bang. Halo Algani, tes damage bang. Tes damage, boleh. Ini ya. Oh, janjian dia bisa kita tarik lagi. Dia ketarik ya itu. Oh, disedot darahnya guys. Apakah dia bisa nyari blood pack juga? Lah nggak bisa dong. Damage-nya kecil banget. Ini gimana sih ini? Aku nggak mudeng sama sekali nih. Apa sih ini jalannya mereng-mereng nggak jelas? Oh dia? Oh. Dia ngejaring dino-dino gitu guys, nggak bisa lari ini. Lihat tuh. Dimakan sampai mati kayak waktu kita nangkep pertama itu ya. Halo Noah, Ripuy, Richard, bang. Emang ada Griffin legendaris? Ada guys, tapi aku belum tahu di mana tempatnya. Ah, sumpah lah guys, ribet banget ini creature apaan sih ini? Kayaknya medannya nggak di sini deh ini guys. Dia ini nggak cocok di tempat kayak gini. Mungkin dia. Mungkin dia emang nggak cocok di tempat kayak gini guys. Ini nggak cocok medannya. Tuh apa sih nabrak-nabrak nyangkut-nyangkut nggak jelas guys. Sudah ya reviewnya udah ya guys ya. Kemampuannya cuma kayak gitu doang guys. Dia bisa jadi Spiderman gak jelas nih. Gak ngerti deh. Gak ngerti guys. Gak ngerti guys. Ah udah ah. Gak jelas guys. Kita parkir di sini aja ya. Bloodstalker ya. Gak jelas cara pakainya guys. Di Aberration cocok itu bang. Iya kayaknya nggak cocok kayak main funny. Iya kayak main funny. Cocoknya di Redwood mungkin bang. Nggak cocok medannya guys. Itulah itulah itu apa namanya penampakan kalau Spiderman itu syutingnya di Indonesia guys. Karena nggak ada gedung-gedung buat gelantungan gitu kan. Nah ini nih contoh realnya. Pakai Bloodstalker di tempat kayak gini nih. Kayak syuting film Spiderman tapi lokasinya di Indonesia. Di perumahan-perumahan gitu ya. Nggak ada. Gak ada gedung-gedungnya guys. Oh iya guys, penguin kita gimana guys? Itu kayak bang dino favorit aku Giga, iya. Wah, ya farming nih guys. Let's go, let's go. Asik banget ya. Ini farming organik polimer guys. Gila, gila. Infinity organik polimer ya. Go. Bang, taming buaya legendaris. Emang ada buaya legendaris? Proses taming dulu. Proses taming apa maksudnya? Proses taming. Cocoknya di Land of Dawn itu, bang. Bang, aku udah nemu TikTokmu. Iya, iya. Kan udah ada linknya. Ngapain juga kamu nyari, Rispuy? Halo, bang. Halo, Nia. Sorry telat, bang. Habis sekolah. Iya, iya. Kemarin kita mau ngapain sih, guys? Terakhir. Oh iya, kita mau masuk ke dalam air ya. Mau nyari Black Pearl ya.
Oh iya juga ya, kita mau nyari Black Pearl kemarin ya guys ya. Lihat guys, stok organik polimer kita. Telat nggak bang? Enggak, baru mulai guys. Aku mau nyari Flint dulu bentar ya. Sabar guys. Emang ini bisa nyari Flint ya? Aduh nggak kalau sama macam-macam deh guys. Nyari Flint udah pakai Ankylosaurus aja ya bentar ya. Sebelum kita pergi ke laut guys. Bentar, aku mau bikin spark powder dulu bentar ya. Spark powder dulu bentar guys. Halo bang, halo PK. Bang, game ini ada tamatnya nggak? Ada dong. Lawan bos dong. Spider-Man ada di Indonesia, yang ada jadi Samsak Trinyona. Dinosuchus bang, bisa tuh tamenya. Dinosuchus? Dinosuchus butuhnya kibel apa emang guys? Dinosuchus butuh kibel apa guys? Coba kalian cekin deh. Kibel untuk Dinosuchus tuh kibel apa guys? Minimal. Kalau yang nggak extraordinary sih kayaknya kita bisa taming ya. Lumayan tuh bisa kita bawa ke laut kan buat nyari Black Pearl. Sorry bang, habis lihat film Dong Hua. Bang, ngapain main art? Bentar ya, aku mau bikin spark powder bentar guys. Habis itu baru kita pergi ke laut ya. Atau kita taming buaya dulu. Emang buaya itu butuh apa sih? Kibel apa sih guys? Dinosuchus kan maksudnya. Griffinnya mana bang? Ada di base Griffinnya. Telat nggak bang? Notifnya tak. Nggak, baru mulai guys, baru mulai. Kok nggak pakai baju terbang bang? Baju terbang apa? Beda tempat kali baju terbang. Itu mah di extinction, ini mah mulai dari awal guys. Ini mulai dari awal ya. Ini bukan extinction ini. Rekomendasi laptop buat ARK. Waduh, nggak ngerti aku kalau laptop. Kalau laptop kayaknya harga mulai 15 juta deh baru bisa main ARK. Soalnya kalau laptop itu butuh spek tinggi banget guys. Laptop-laptop 10 juta main ARK kayaknya masih low deh itu. Bang, coba taming raptor air. Emang ada raptor air? Kibel biru. Emang Dinosuchus ada di Kabalus? Ada lah, kalau ada, kalau pakai mod ARK Edition. Dinosuchus itu kan dari mod ARK Edition guys. Tim UTI ya bang buat bikin kibel. Gak usah, udah ada Deinonychus. Argentavis level 29. Kibel biru buat buaya legendaris. Superior. Nah, ada yang bilang superior kibel, ada yang bilang extraordinary kibel. Yang bener yang mana nih? Kibel biru apa kibel ungu? Halo Fahbi, bang mau taming dinosaurus apa di laut? Mau nyari Black Pearl, mau nyari Black Pearl. Buaya mulutnya bisa di 100% damage gitu. Dinosuchus pakai extraordinary, serius kamu Maulana? Taming Kraken, nah itu taming Kraken kan butuh Black Pearl. Masalahnya nggak ada Black Pearlnya guys. Sabar ya, nyari Flynn dikit guys. Padahal kemarin di Welcome on Mon, thank you for subscribe. Padahal kemarin di Redwood ada ini ya guys ya, ada Flynn ya, tapi nyari lagi nggak ketemu. Dikit lagi deh, satu bongkahan batu depan ini aja udah guys, kita balik. Welcome Lady, thank you for subscribe. Kibel ungu bang, ungu biru superior, gimana sih? Ungu ya, coba ungu deh. Kalau ungu kita bisa buat, tapi kalau biru kita belum bisa buat guys. Soalnya kalau kibel biru itu kita butuh honey. Kita belum taming Queen Bee-nya belum ditaming guys. Bang, bos di extinction ada berapa? Ada satu, King Titan kalau nggak salah. Google pakai superior kibel bang, kata Vian KMD. Oke, aku percaya yang Google aja ya. Katanya pakai kibel ungu guys. Mana ada di Dododex Dinosuchus? Dododex itu nggak punya dino, nggak punya dino mod. Waduh, sesat nih Maulana. Bang Winda taming pakai superior kibel bang. Oke. Tem Kraken butuh tumbal satu dino, tumbalin dino kesayangan. Halo Bang Adit, halo Erdaya. Ya
Kalian kalau mau main Ark di laptop itu butuhnya speknya tinggi banget, guys. Budget kalian harus tinggi kalau mau main Ark di laptop. Lebih murah sih rakit PC ya. Mending rakit PC. Kau mending-mending mah rakit PC. Bang, enak kan, Lev? Kira 100k tem giga. Maksudnya apa tuh, Marif? Batul, om nanya. Nanya apa? Bang, Arkabalus kapan di playlistin? Lah, ngapain di playlist? Kan urutannya masih jelas nih. Oke, udah cukup ya. Berapa nih? 4000 flint, cukup lah ya. Lumayan, guys, lumayan. Welcome Nabil, thank you for subscribe. Bang, di Ark ada Dodorex nggak, Bang? Dodorex itu... Welcome Zeto, thank you for subscribe. Dodorex itu event, guys, event doang. Rakit PC sampai keluar budget berapa? Kalian lihat aja di toko online, guys. Kalian kan udah lihat spekku tuh, kalian cek aja harganya di toko online. Rakit PC 5 juta udah bisa main Ark, guys. Ark low-low, medium-low, dikit campur-campur, medium-campur low. Udah bisa main Ark. Welcome Zumcuk, thank you for subscribe. Mod yang bagus buat main solo. Ikutin aja mod yang ada di series story mode ku tuh. Bang, kapan nikah? Hari Sabtu, guys. Kalau nggak Sabtu, Minggu ya. Naming Titanosaurus worth it nggak sih, Bang? Nggak ngerti. Emang taming Titanosaurus itu buat apa, guys? Buat bikin base doang, kan? Buat cakep-cakepan doang. Nggak ada worth it-nya sama sekali. Tapi kalau kalian emang mau yang unik-unik, ya emang taming Titanosaurus sih sedikit menantang ya. Nice. Kok gila, metalnya udah kebakar semua dong. GG Gaming, guys. Oke lah, yuk. Kita ke ini. Oh ya, kita bikin kibel ungu dulu ya. Kita coba taming Deinosuchus deh. Dodorex ada Primal Fear. Emang iya? Let's go. Kita coba bikin kibel ungu ya. Semoga aja bahannya ada, guys. Kibel ungu. Nah, ini ada nih. Kita bikin dua kali ya. Coba dua ya. Kok nggak kelihatan, guys? Kok nggak kelihatan bahannya? Oh, ini dia. Itronal Prime Jerky. Oh, harusnya ada sih, bikin dua ya. Not enough. Oh, sap, guys, kita butuh sap. Iya juga ya. Oh, tapi di desert itu ada sebuah pohon yang bisa menghasilkan sap, guys. Apakah di desert sini juga ada ya? Coba cek ya. Dia kayak kaktus-kaktus gitu, guys. Mari kita cek ya. Coba kita ke desert ya. Oh, Maywin kan udah pensi, guys. Maywin udah pensi ya, teman-teman ya. Sekarang kita mainnya Griffin, guys. Kayak siapa tadi yang nanyain Griffin? Halo, Bang. Halo, Ahmad Farisi. Guys, yang baru join jangan lupa di-like, guys ya. Coba kita ke desert dulu, guys ya. Kita ngambil sap, guys. Kita butuh sap soalnya kalau mau bikin kibel. Bang, udah like. Thank you, Jang. Bang, gue suka banget sama Ark Survival karena Bang Winda. Iya. Aku juga suka banget sama Ark Survival. Bang, cave-nya pakai raptor berbulu, Bang. Kalau muat, dibilang cave di sini tuh nggak muat dibawa dino, nggak percaya kalian. Emang kalian nggak lihat kemarin waktu aku masuk cave, pintu masuknya itu sekecil apa? Ini Ark Story bukan sih, Bang? Bukan. Ikutin playlist aja, guys. Yang nggak ada di playlist itu bukan story. Aku nggak... Nih, aku kasih tahu sama kalian. Aku nggak pernah nge-live
Ark Story Mode. Jadi kalian gak usah bingung nyari-nyari di live. Gak ada lanjutannya di live. Di live itu udah beda series, guys. Ini di live itu khusus yang mod ya, yang modded, guys. Jadi gak ngikutin story. Kan playlistnya udah ada angkanya. Kalian gak usah bingung, ikutin aja angkanya 1, 2, 3, 4. Di playlistnya itu udah ada angkanya deh. Masih aja bingung. Perasaan playlistnya itu udah ada angkanya, guys. Emang di tempat kalian playlistnya itu nggak ada angkanya? Bang, review Bloodstalker. Udah, Rifki. Coba aja ditonton ininya, replaynya. Bang, aku penyembah Moses Sahur. Terserah kamu lah mau menyembah apa ya. Yang penting kamu cepat-cepat sadar diri ya. Halo, Bang. Halo, Sal. Itu Griffin up stamina. Cuma kecepatan aja. Iya, emang. Nggak up yang lain, guys. Coba kita cari ya. Oh ini nih, ada kaktus. Tapi bukan kaktus yang kayak gini, guys, yang aku mau. Yang ada sapnya itu bukan yang kayak gini ya. Seingatku tuh bukan yang kayak gini, guys. Tapi coba dulu lah ya. Coba dulu lah. Apa tahu kayak gini ada sapnya juga. Ah, nggak ada. Ini kaktus sap, guys. Beda-beda. Dia kayak berbulu-bulu gitu pohonnya, guys. Halo, Bang. Halo, Haidar. Bang, kapan tem Ekus? Nanti. Mana gamar OP nggak? Lumayan OP sih. Movement speednya enak. Apa itu? Astagfirullah. Bukan kaktus yang kayak gini yang ada sapnya. Yang agak pohonnya tuh agak berbulu-bulu gitu, guys. Apa nggak ada ya di map ini ya? Masa kita harus pasang sap untuk nyari sap di ini, guys? Di Redwood, guys. Serius nih, nyari sapnya di Redwood. Pasang ini. Pasang keran di Redwood, guys. Lama juga nunggunya kalau pasang keran di Redwood ya. Bang, setelah map extinction apa? Genesis. Mau timing apa? Menyari apa? Nyari sap. Pohon yang ada sapnya di sini di mana ya? Selain kita pasang keran. Kadang pohon-pohon random gini bisa ngasih sap loh. Enggak bisa. Bang, coba kawin silangin Allosaurus sama Ankylo. Kamu aja yang kawin silang, bisa nggak? Halo, Bang Safa dong. Halo, Haidar. Halo, Bang. Halo, Aditya. Bang, tutorial pindah planet. Bikin tutorial tuh harus ngerasain dulu, guys. Masalahnya aku belum pernah pindah planet. Gimana cara bikin tutorial pindah planet? Halo, Bang. Halo, Thomas Lebeo, Bang. Bocil Dino. Iya, mon. Halo, Safira. Ntar, guys. Gak ada ya pohon yang ada sapnya, guys, di map ini ternyata. Aku kirain di map ini nih ada pohon kayak yang di desert, kayak di Scorched Earth gitu, guys. Scorched Earth itu ada pohon yang bisa ngasih sap loh. Kalau di sini nggak ada kayaknya ya. Beda berarti, guys, ya. Sapnya di sini sap-sap biasa gitu. Sap biasa. Pohonnya pohon-pohon biasa. Gak ada pohon yang bisa ngasih sap ya. Ya udah deh, kalau gitu berarti terpaksa kita bikin ini, guys. Terpaksa kita bikin keran di Redwood ya. Pakai Basilosaurus aja, Basilosaurus kebal sama Strum. Bang, main ARK pakai mod Hibidra apalagi tuh. Tips farm biotoksin yang sekian kali mati. Farm biotoksin itu pakai Basilosaurus. Kalau nggak pakai Basilosaurus ya auto meninggoy, guys. Mana bisa farm biotoksin kalau nggak pakai Basilosaurus? Ah, udahlah, bikin keran aja ya, pasang di Redwood. Guys ya, daripada lama kita muter-muter nggak jelas. Pasang keran aja, guys, di Redwood, guys. Let's go. Ternyata di sini nggak ada pohon sap, guys. Halo, Bang. Halo, Yuki Vermilion. Bang, kamu kok imut? Imut dari Hong Kong. Cara nyari sap dalam 1 menit. Nggak ada itu di map Fjordur itu, nyari sap dalam 1 menit. Beda map.
Halo Muhammad Iqbal, Bang coba main Jurassic World the game. Mana Griffinnya Bang? Di rumah, di rumah. Emang nggak ada kah pohon yang mirip di Fjordur? Nggak ada tuh. Ya udahlah, pulang aja lah ya. Kita bikin ini aja guys. Kita bikin keran aja, taruh di Redwood ya. Oh, ada ini guys. Ada treasure. Bentar, bentar, bentar. Ada harta karun. Ascendant Desert Cloth. Ascendant Raptor Saddle. Really? Gak guna. Katanya tem akro yang GG, Bang. Iya. Kan belum punya senjatanya. Tem akro tuh juga butuh senjata yang bagus, guys. Kalau kita pakai senjata yang jelek nggak mau ke tem akronya ntar, kalau tergantung level akronya. Kalau senjata kita jelek, akronya dapat yang jelek juga. Sore, sore. Titanosaurus, iya. Bang, ini map yang dimainin Bang Windah, bukan. Welcome Benny Fajar, thank you for subscribe. Apa sih bocil mabar sama Bang Windah? Emang semudah itu mabar sama Bang Windah? Kalau kalian pengen mabar sama Bang Windah, Bang Windah mau mabar sama kalian. Itu yang dipakai Griffin, Bang. Iya, betul. Pakai Griffin. Pakai Absom Teleport lah, Bang. Lebih mudah pindah-pindah. Jangan, entar lo. Bocil, bocil mod menyerang, bocil mod menyerang. Halo Bang, halo, cari pekerja. Berarti harus pasang keran dulu dong di Redwood, guys. Gak bisa, guys. Kita harus pasang keran sub dulu di Redwood. Apa sih namanya, nama kerannya apa, guys? Aku kok lupa ya. Bentar, kita cek di Engram aja. Aku lupa namanya, guys. Welcome Ahmad Fauzan, thank you for subscribe. Keran untuk nyari sub apa namanya, guys? Oh, ini dia. Resub Collector. Bikinnya di mana nih? Crafting Station. Resub Collector. Kita bikin yang S Plus aja ya. Kita bikinnya di meja S Plus, guys. Nah, ini dia. Resub Collector bikin berapa ya? Bikin 4 kali ya, coba ya. Ada Godzilla nggak, Bang? Nggak ada. Apa salah ya nyoba main Mamung Indah? Halo Bang, halo Hendra. Orang asli mana, Bang? Batam, Batam. Halo Franker. Ark bisa main di HP? Bisa, yang versi HP lah main di HP. Kalau yang versi PC, ya main di PC. Kan ada di Play Store, tinggal dicari aja, guys. RTX 3060 kuat nggak main ARK tekanan? Ya, tergantung prosesornya juga sih. Harusnya kuat lah. Yang penting nggak bottleneck sama prosesornya aja, harusnya kuat, guys. Kalau pasang trisub harus pasang platform nggak ya? Ah, di Redwood kan udah ada platformnya. Ada platform gratis kemarin, guys. Bang, Spiderman pakai Bloodstalker nggak bisa, aku nggak bisa makainya. Medannya nggak cocok, guys. Tempatnya nggak cocok untuk Bloodstalker. Itu apa, Bang? Sebelah kiri crafting station. Apa yang kayak telur itu? Untuk pengumpul telur itu.
Halo Irfansyah, di map ini ada Dragon Bahamut nggak bang? Apalagi tuh Dragon Bahamut. Kalau Blood Dra kalau Boss Dragon ada kayak di The Island. Kok makan Dino bang, masih ada kok. Bang, sampai jam berapa? Sampai jam setengah 6. Prosesor, pokoknya kalau prosesornya nggak bottleneck sama RTX 3090 harusnya bisa rata kanan. Bang, kalau mau belajar mekanik Bloodstalker ada di channel YouTube sih. Ya nanti deh, nanti deh. Masalahnya juga aku nggak mau nge-spoiler Bloodstalker nanti di Genesis, guys. Nanti kalau aku udah ke Genesis kan aku juga harus taming Bloodstalker kan. Kita cari rumah pohon dulu, guys ya. Kemarin ada rumah pohon gratisan soalnya. Kita taruh di situ aja kali subnya ya. Semoga ya bisa, guys. Halo, pinjam 100. Bang, taming Phoenix sama Hydra nggak ada. Nggak ada Phoenix sama Hydra di sini. Apa nggak ada? Griffin legendarisnya mana, bang? Nggak tahu. Belum ketemu. Eh, habis stamina-nya. Oh my god. Ongina main The Island, The Island. Kalian nonton tapi kalian nggak tahu. Setiap Bang Windah mau main itu kan dia login, pilih map. Masa kalian nggak ngeliatin sih, gimana sih kalian? Kemarin tiba-tiba off stream, kenapa bang? Udah dijelasin di kolom komentar. Belum lawan bos kah? Belum. Emang boleh secepat itu lawan bos? Aku masih mau explore map ini. Ini map yang baru buat aku, guys. Aditya baru saja memberikan 10.000. Thank you 10.000-nya, Aditya. Bang, kata mama pengguna Griffin adalah salah satu ciri anggota penyembah Dino terbang. Apakah itu benar? Gak ada, Griffin-nya ini budakku, bukan disembah ya. Tolong dicatat, Aditya. Dari kemarin kamu belum tobat-tobat ya, jadi penyembah Dino terbang. Halo bang, temutas masa sahur. Nanti. Gimana sih letaknya kemarin rumah gratisan itu, guys? Oh, ini nih. Nah, kita taruh di sini aja save-nya kali ya. Bisa nggak, guys? Lumayan nih, gratis nih. Ada platform gratis, guys. Oh, bisa lah. Kok tinggi banget taruhnya? Kocak nih. Di dalam rumah kali ya? Coba di dalam ya. Di dalam kali, guys. Di dalam rumah sini bisa nggak ya? Ah, nggak mau, guys. Berarti emang di atas tadi ya, tinggi banget sih. Kocak. Ya udahlah, di atas nggak apa-apa lah ya. Demi bikin kibel taming buaya legendaris katanya. Langsung di atas aja lah. Ngambilnya pakai Griffin ya. Oke. Kira-kira butuh berapa lama untuk menghasilkan satu sub? Gak ada bang, gak kelihatan dianya. Gak kelihatan apanya. Bang Winda itu setiap kali mau main login ada mapnya. Aduh, susah juga ini mau ngambil sub nih. Kenapa sih ini? Lokasinya harus di atas gini. Berapa menit kira-kira ya guys ya, biar bisa keluar save-nya, guys. Ada yang tahu nggak? Welcome Karang Taruna, thank you for subscribe. Bam, cave di sini luas banget. Iya. Halo Egi, bang, nanti di extinction tema apa bang? Ke extinction aja belum, mau ditanya ke extinction tema apa? Aku aja belum tahu extinction itu kayak gimana, dinonya apa, gimana caranya aku tahu di extinction mau tema apa? Kurang ajar. Unicorn bisa terbang nggak? Bisa kalau ada sayapnya. Main Ark Mobile. Bocil telat, mana bisa lihat mapnya Bang Winda. Emang nggak bisa di-replay ya? Kalian ngaku-ngaku nonton Bang Winda, tapi nggak tahu Bang Winda main di map apa. Padahal Bang Winda setiap kali main itu dari awal ditunjukin mapnya apa. Wah, parah sih, yang nggak tahu Bang Windah main di map apa, parah sih, guys.
Ini kita tandain dulu kali ya pohonnya ya. Kita tandain dulu kali ya pohonnya, guys. Nanti lupa lagi koordinatnya. Mungkin 15 menit lagi kita balik ke sini ya. Kita cari nyari apa ya? Akro kah? Kemarin ada utang akro kanto kah? Kita mau nyari akro kah, guys? Oh, ini dekat sama pack ya? Ah, pokoknya dekat sama pack. Di samping patung kuda. Dekat sama artifact of the pack ya. Oke, oke, oke. Pakai S plus nggak usah naik. Tinggal tarik ke inventory. Oh, gitu. Emang bisa ya? Coba ya, coba ya. Oh iya, bisa dong. GG Andy. Itu dong, guys. Informatif yang sangat berguna ya. Ini udah ada isinya, guys. 8 sub. Wah. Apakah kita sudah bisa bikin kibel, guys? GG Andy, let's go. Langsung kita bikin kibel, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Pulang, guys. Pulang, guys. Pulang, guys. GG Andy, guys. Sangat informatif sekali ya. Itu bocil-bocil basa-basi, Bang. King Titan itu nyata, Bang. Nyata dong, real, guys. Sebentar lagi kita mau melawan King Titan di Extinction. Lawan bos pakai akro, Bang. Emang akro bisa masuk terminal? Akro itu ukurannya besar banget loh. Emang akro bisa masuk terminal bos ya? Bang, lu di notice Winda buat mabar, Arp. Ngawur kamu ya. Asik, 18.000. Oh, Andy Ebuts. Ebuts, GG Ebuts. Sorry, Ebuts. Soalnya depannya dari E. Welcome, Aditya. Thank you for subscribe. Kurang ajar kamu ya. Ulang-ulang subscribe. Halo, Bang. Mau taming apa? Mau taming buaya legendaris katanya. King Tyson. Pakai Pokemon. Griffinnya ngorok, Bang. Halo, Murtada. Guys, yang baru join jangan lupa di like, guys, videonya, guys. Dibantu like-nya dulu nggak sih? Yang mau join membership, link-nya ada di deskripsi, guys. Let's go. Di sini ada Shenlong. Kamu kira ini Dragon Ball ada Shenlong? Bentar, isi stamina, guys. Daripada ambruk lagi kayak tadi. Let's go, let's go, let's go. Kita cari buaya legendaris ya. Cara tamingnya gimana sih, guys? Emang buaya legendaris. Bang, agamaku Ekus. Kamu salah satu penyembah Ekus ternyata ya. Jangan-jangan ini kuil dekat baseku ini kuil kamu lagi petugasnya. Masih bingung kenapa di PC-ku Karka hilang dari The Island. Nah, itu nggak ngerti deh. Perasaan dulu aku taming ada Karka deh di The Island. Emang iya di The Island hilang Karkanya, guys. Tem Piccolo, Bang. Nanyain Shenlong, taming Piccolo ya sekalian. Iya, betul juga ya. Superior Kibble ya. Serius ya, Superior Kibble ya. Kita ada save 8 nih. Nanti bisa bikin 3 kali ya, bikin 3 kali ya. Kita bikin 3 coba ya. Nah, cukup, guys. Kita bikin 3 ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cukup nggak 3 kibble, guys? Settingannya, settingan timing kita lumayan nih, kali 10 kalau nggak salah. Oke, let's go, kita cari buayanya ya. Kalau cari buaya kayaknya nggak cocok pakai Griffin, guys. Kita pakai Mywing aja ya kalau cari buaya ya, soalnya di air-air gitu, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh, Mywing nih. Naikin apa ya? Naikin darah sama wake aja kali ya. Pasti mati lagi Mywing kayak kemarin. Tungguin buayanya buka mulut terus dicekokin. Habis berapa rakit isi. Dicek aja sendiri di toko online. Bikin tameng kali ya, guys ya. Bikin Riot Shield kali, guys.
Nah itu Griffin ngapain lagi tuh? Ini Griffinnya kenapa guys? Oh dia follow aku. Woi woi woi. Aduh si Hamzah berulah nih. Griffinnya kenapa? Kocak kocak. Woi sini sini sini. Astaga Griffin nyangkut. Griffin. Ini gimana? Nah. Griffin kocak nih. MUT bang buat bikin kibel yang bisa dimakan semua dino. Nggak butuh, kan ada Deinonychus. Deinonychus juga punya telur spesial. Nggak kayak Utiranus ya, bertelurnya lama. Kalau Deinonychus bertelurnya cepat. Bang, harus pakai baju gili. Oh gitu. Oh iya juga ya, kalau model taming pasif kayak mantis gitu harus pakai baju gili ya. Ya udah deh, kita bikin baju gili satu set ya. Katanya pakai baju gili guys, emang iya? Ya udah deh, daripada nanti kita bolak-balik, mending kita bikin sekalian ya. Kita bikin baju gili satu set guys. Masukin pokeball. Demek buayanya saat buka mulut sakit bang, jadi hati-hati. Oke. Pakai baju gili sama tameng kali ya. Pakai baju gili sama tameng kali ya guys ya. Nah kayak gini boleh. Kayak gini oke kan. Sambil nunduk-nunduk gini ya kan. Oke sesi makan. Oke lah. Kayak gitu kali ya guys ya. Strategi timingnya gitu ya. Cari yang level max bang. Boleh. Kita keliling-keliling. Oh ya guys, aku pasang buat binokular ya. Kita pakai binokular kali ya guys ya. Coba ya. Bikin binokular di mana ya? Ini nggak kayak Awesome Spyglass guys. Jadi ini harus dikeker dulu ya. Soalnya Awesome Spyglass itu broken banget. Bino. Nah, gimana sih cara bikin binokular, guys? Padahal aku udah pasang modnya loh. Binokular itu bikinnya di oh, di inventory. Coba ya tes ya guys ya. Aku belum pernah make guys. Tapi katanya ini bagus guys. Nggak kayak Awesome Spyglass. Kalau Awesome Spyglass itu broken parah guys. Oke. Oh. Gini ya. Oh. Gini lebih asik guys. Nggak kayak Awesome Spyglass ya. Ngeselin ya. UI-nya ngeselin. Nah tuh kita bisa lihat torpornya. Kita bisa lihat levelnya. Tuh. Cakep kan guys. Kalau pakai yang ini. Binokular. Jadi kita nggak ingin tuh kayak kita ngehadap dino itu tiba-tiba langsung kelihatan statusnya. Kita ngehadap dino itu kelihatan statusnya. Kalau ini kan kita harus lihat dulu tuh. Oke lah, lebih asik ya pakai binokular. Oh ya, let's go guys. Kita cari buaya legendaris guys. Apakah hari ini kita akan bisa menyelam ke dalam laut mencari black pearl menggunakan buaya legendaris ya. Saya mencium bau-bau kematian. Bang Lupi, rakit PC habis berapa? Cek aja speknya. Habis itu kalian cek di toko online guys. Aku nggak ingat habis berapa. Welcome Ahmad, thank you for subscribe. Bikin kasur lah dua ya. Lan nggak bang? Nggak. Buat baju nyelam bang. Baju nyelam buat apa? Katanya timing buayanya di darat. Ngapain bikin baju nyelam? Dadah, let's go lah. Kita cari dulu buayanya guys. Kalau nggak salah di kolam-kolam sini kemarin ada juga sih buaya. Kita harus tarik dia ke darat ya. Berarti kita harus cari yang di daratan dong guys. Cari yang deket Redwood aja kali ya. Cari yang deket Redwood aja kali guys ya. Di muara sungai bang, satu kibel cukup. Bikin kasur guys, agak mencurigakan nih ya. Jangan-jangan nanti disesatkan bocil-bocil taming lagi. Masalahnya aku nggak ngerti. Ini kan creature mod ya, bukan creature vanilla. Kalau creature-creature vanilla aku ngerti tamingnya. Tapi karena ini creature mod, jadi aku nggak tahu guys. Kita cari yang dekat swim aja kali ya. Di swim aja kali ya guys ya. Kita bawa ilham kan.
Oh, kita bawa ilham, guys. Batam kok, Bang? Iya, Batam. Halo, Bang. Halo, Ibnu. Mau tem Dino kah, Bang? Iya, tem Dino Sukus. Di sini ada nggak ya, guys? Cari yang levelnya tinggi sekalian lah ya, di atas level 100 lah ya. Semoga aja ada sih. Ada pohon-pohon aneh lagi nih, guys. Semoga aja ada di atas level 100, guys. Nih, oh. Apa tuh? Sarko apa-apa tuh? Oh, ini sarko, guys. Sarko meresahkan. Gak ada ya, dia ukurannya gede kan, guys. Abang mau timing buaya legendaris? Iya, Deinosuchus. Mau nonton replay deh, soalnya ngikutin alurnya. Live sampai berapa? Jam berapa? Live sampai jam 5:30. Halo, Bang. Halo, Mr. Rofi. Apa sih tim tanpa mod? Ya, timnya tanpa mod lah. Dinonya itu dino mod. Ini bocil-bocil mod nih nggak paham ya. Lama-lama ngeselin, guys. Bang Winda timing tanpa mod. Ya memang tanpa mod. Gimana timing pakai mod? Kocak. Bocil-bocil nggak paham mod. Deinosuchus itu dinonya udah mod. Mana ada kalian main Ark tanpa mod? Ada Deinosuchusnya. Sampai nungging-nungging kalian keliling map nggak bakalan ketemu Deinosuchus kalau nggak pakai mod. Danau yang besar. Yang di Redwood aja nggak sih? Kalau di Redwood kan kayaknya banyak tuh. Kemarin aku nemu di Redwood juga, guys. Mana sih ini? Full time YouTuber, Bang. Iya, untuk sekarang full time YouTuber. Sabar, Bang. Bocil-bocil paling paham mod ya. Si bocil paling mod. Welcome Lies Michel. Thank you for subscribe. Halo, Bang. Halo, Farevi. Deinosuchus di tem sama aja ngetem diri sendiri, Bang. Eh! Astaga. Gak bisa ditembak sih ini. Woi 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 woi. Gilinya hancur, guys. Astaga, kocak kocak. Tunggu 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 tunggu. Sabar 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 sabar. Bang TV ini pakai mod Dino Finder enggak kita nggak pakai mod Dino Finder, guys. Aduh, mulai lagi buaya loncat-loncat. Ah, udah cari buayanya dulu ya, nanti baru pulang bikin gilinya lagi, guys. Aduh, kocak kocak. Welcome Hams, thank you for subscribe. Udah cari di Redwood aja, guys. Di sini kayaknya nggak ada deh. Di Redwood nih. Welcome aku, thank you for subscribe. Bang Tem Giga, tuh bocil Giga menyerang kah? Kemarin kita nemu banyak banget loh Deinosuchus. Oh iya, di danau atas, guys. Di danau atas, guys. Bang, buaya legendaris ada 4 lebih nggak? Maksudnya gimana tuh? Direkrut aja, Bang. Oke, oke. Di sungai, di danau-danau Redwood banyak, guys. Let's go, kita ke danau Redwood aja ya. Welcome Aloha, thank you for subscribe.
Nggak, aku ingat di dekat Redwood ada, guys. Di dekat Redwood ada. Daripada kita bolak-balik nggak jelas ya, yang aku ingat aja tempatnya, guys. Oh, waktu kita taming otter juga ada kan kalau nggak salah. Waktu kita taming otter juga ada buaya itu, guys, Deinosuchus. Tapi udahlah, yang dekat Redwood aja lah ya, guys ya. Bang, ini mau ngapain? Mau cari buaya, mau cari buaya legendaris. Banyak bocil buaya legendaris menyerang nih. Nah, di sini kali ya. Apakah di sini ada, guys? Apakah di sini ada buaya legendaris? Oh, ada kan? Itu bukan sih? Itu Sarko kah? Oh, ini Sarko, guys. Ini buaya kocak. Bukan buaya legendaris. Ini buaya kocak, guys. Buat lawan bos kah buayanya? Buat ke air, nyari Black Pearl. Di otter ada buaya legendaris juga, bang. Iya. Ntar, kita cari di sini bentar ya. Kita cari di Redwood bentar ya. Soalnya kemarin aku inget ngelihat ada buaya legendaris di Redwood. Telat nggak, bang? Nggak. Telat, guys. Yang baru join, dibantu like-nya, teman-teman. Yang mau join membership, linknya ada di deskripsi. Join membership dulu nggak sih, guys? Bang, kamu sepung nggak? Nggak, aku mah masih pemula. Ini ada nggak ya, guys? Ini lumayan luas nih airnya nih. Ini tempat kita taming Brachiosaurus waktu itu kan? Gilinya malah rusak duluan, guys. Kocak nggak sih? Gak ada, guys. Pasti cari dinonya hilang. Welcome Hasri, thank you for subscribe. Iya nih, kebiasaan nih. Awas-awas ada Baryonic, guys. Kena stun ntar. Tem Kerato, bang. Lagi mau tem Deinosuchus. Tem Kerato lagi. Aduh, susah pakai main. Mau naik ke atas, ngeselin. Oh, apa itu? Apakah itu Griffin legendaris? Mau ngapain, bang, episode sekarang? Mau nyari ini. Kehabisan stamina, really. Mau nyari Deinosuchus. Mau ke air. Mau nyari Black Pearl biar bisa bikin masker. Biar bisa masuk cave. Nah, itu, guys, objektifnya itu ya. Cari Deinosuchus, berenang ke air, cari Black Pearl, masuk cave. Oke? Okay? Okay. Nah, air-air kayak gini ada nggak sih? Kemarin banyak, sumpah. Kemarin Deinosuchusnya banyak banget loh. Tiba-tiba nggak ada lagi. Wah, jangan-jangan balik lagi sana. Welcome Legend Mega, thank you for subscribe. Bang, Ark sekarang full size-nya berapa? Tergantung kamu mau map apa. Welcome Richard, thank you for subscribe. Kalau Ark tanpa map tambahan itu cuma 80 giga, guys. Nah, di sini kemarin, guys, ada buaya yang jadi batu gak sih? Kalian ingat gak sih? Ada buaya yang jadi batu. Di sini kan kemarin. Di air ini kan. Aduh, ada Baryonyx-nya lagi. Di sini kan kemarin. Ya, kok hilang ya? Di spawn kah? Nah, kemarin di sini ada loh. Giliran dicari nggak ada kan? Kurang ajar banget sih buaya-buaya legendaris nih. Malah jadi legendaris beneran dia menghilang dari land. Kemarin ada yang terjebak di dalam batu di sini. Sekarang hilang pas dicari. Emang kurang ajar juga nih buaya ya. Giliran nggak dibutuhkan ada. Giliran dibutuhkan dia menghilang, guys. Apakah dia ini avatar?
Astaga. Sorry bang, telat dikit. Gak apa-apa, gak apa-apa dong. Oh iya, kita coba danau yang di atas gunung ya. Danau yang di atas gunung juga ada sih waktu itu guys. Kita coba danau yang di atas gunung deh. Serius bang, 80 giga. Iya iya, 80 giga. Itu mapnya The Island doang, tapi kalau 80 giga. Kebiasaan Dino Ark pas dicari pada hilang. Iya nih, ngeselin banget. Buayanya tungguin aja, ntar dia berjemur, buka mulut bang. Baru tuh pelan-pelan dikasih kibel. Oke, thank you sarannya Iyut. Ah! Astaga, ada giga 2 ekor di situ dong. Kok jadi makin rame giga guys. Nah ini coba di air ini ya, coba di air ini ya. Semoga aja ada guys. Milah, semoga ada ya. Apakah di sini akan aku temukan buaya legendaris? Ada Brachiosaurus lagi berendam. Lagi cari dino apa bang? Deinosuchus. Ada Brachiosaurus berendam guys. Aduh, adanya Baryonyx. Baryonyx, Baryonyx mulu. Oh, buaya legendary. Ketemu guys, ketemu guys, ketemu guys. Ada buaya legendaris guys. Oh my god. Level berapa ya? Ya, level 66 guys. Gimana dong ini? Buaya legendarisnya level 66. Oh itu, waktu dia lagi mangap kayak gitu kita kasih makan guys. Aduh, levelnya 66 guys. Cari lagi apa taming aja? Cari lagi apa taming aja bang? Di Kalimantan banyak. Itu yang asli. Live sampai jam 6 kah bang? Iya, setengah 6 megawati. Deinosuchus apaan? Halo bang, halo Kidemang. Kita tem aja apa cari lagi guys? Nggak apa-apa, tem aja, skip. Gas sudah tinggi tuh. Tapi pakai gili, iya juga ya. Ya udah deh, kita udah tahu lokasinya ya. Buaya legendaris itu ada di Danau Beaver ini guys. Oke ya, ada satu ya di Danau Beaver ya. Kita coba cari ke Danau Otter guys. Di Danau Beaver ada satu guys. Di Danau Beaver ada satu ya. Kita coba cari di Danau Otter ya. Kita coba cari di Danau Otter ya guys ya. Nyari satu lagi deh. Soalnya kemarin aku ngelihat waktu mau taming otter, aku ngelihat ada buaya legendaris satu guys. Kita coba deh. Kita coba lihat lagi ya di Danau Otter ya. Siapa tahu ada. Cari yang lebih gede aja bang. Kalau Reason 5 5600 paling medium lah, 30 FPS-an. Oh, kalau kamu nggak pakai, kalau kamu nggak pakai ini, iya. Kalau kamu nggak pakai VGA ya, kalau pakai VGA-nya dari Reason 5 mungkin FPS-nya rendah guys. Tapi kalau kamu pakai VGA eksternal bisa sih, 60 FPS pakai 1660 aja. Nah kemarin tuh waktu nyari otter di sini guys, itu ada buaya legendaris nyasar ya. Semoga aja masih ada ya. Dia ngebantai gitu kemarin di sini. Di sini banyak beaver tapi nggak ada beaver damnya ya. Oh ada itu di depan. Nah ini nih di danau yang ini kalau nggak salah nih kemarin. Ada buaya legendary. Eh bukan di sini ya. Saran nih mending bunuh aja yang level kecil biar nanti spawn. Nggak. Terlalu beresiko kalau harus ngebunuh creature yang rare ya. Nyarinya ntar bakalan susah lagi. Respawnnya belum tentu rate-nya tinggi. Kecuali kalian nyari dino yang spawn rate-nya tinggi, baru kalian boleh tuh pakai teori ngekill-ngekill gitu guys. Tapi kalau spawn rate-nya itu nggak tinggi, jangan pakai teori kill-kill gitu. Karena bisa berjam-jam lagi spawn-nya. Lah kemarin serius deh, kemarin ada buaya legendaris satu ekor di sini. Musnah kah? Apakah dikeroyok Sabertooth bisa mati buayanya guys?
royok ikan salmon. Kidemang baru saja memberikan 25.000. Buaya kasih nama Adit Bang. Astag. Kenapa nggak kasih nama kamu aja Kidemang? Kenapa harus dikasih nama Adit? By the way, thank you 25.000-nya Kidemang. Nanti deh kita kasih nama ya. Cuman masalahnya belum ke-taming nih. Serius, kemarin ada buaya legendaris satu di sini. Udah dikeroyok ikan salmon kah? Masa dia kalah sih ngelawan ikan salmon, guys? Nugrah baru saja memberikan 10.000. Thank you Nugrah, 10.000-nya. Gua udah pakai mod structure S plus bang. Tapi masih gak bisa pakai demogun untuk ambil structure. Oh, tapi bisa demo... cuma demolish structure. Iya, kalau untuk ambil struktur itu harus setting filenya lagi Nugrah. Gak bisa pakai yang S plus gun doang. Itu harus setting file dari ini, dari file settingannya gitu. Cari aja deh di Google, how to pick up structure permanently gitu. Tulis aja di Google gitu, nanti bakalan di bawa deh ke guide-nya itu. Soalnya guide-nya agak susah, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata karena harus ngerubah data filenya gitu. Di sungai mengalir ada bang. Sungai cetek kayak gini nggak mungkin ada lah ya. Gak bisa berkamuflase dia. Ini mah bukan sungai, ini mah becek-becek doang nih. Oke lah, gak ada guys. Ya udahlah, kita pulang ke rumah aja dulu ya. Kita bikin baju gilinya dulu ya. Level 66 lah, ya udahlah gak apa-apa guys. Level 66 guys. Kita leveling dikit bentar ya. Habis itu kita nyari Black Pearl. Siapa tahu nanti kita bisa taming-taming Mosasaurus dan kawan-kawannya ya. Yang penting kita ada tunggangan kuat dulu selain Basilo, guys. Basilo nanti tetap kita pakai, tapi kita nanti dikawanin sama Deinosuchus-nya biar ada temennya gitu kan, si Basilosaurus ya, guys. Cari di Sungai Rawa, bang. Nah, ini Deinosuchus itu kan dino mod, iya. Berarti Bang Winda main mod lah. Emang iya dari awal. Kan udah aku bilang Bang Winda itu pakai mod Ark Edition. Halo bang, maaf baru join. Halo. Gak usah gili. Aduh sesat bocil, gak usah gili. Bang gak cek giga level berapa. Aduh jangan dulu deh. Lagi gak mau taming giga guys. Mending cari akro level gede daripada taming giga ya. Giga mah udah mainstream banget. Udah tamingnya setahun. Wah gila aku kedinginan ternyata dari tadi. Untung gak meningso ya. Bikin gilinya 3 set aja kali guys ya. Biar nggak ini guys. Biar nggak ngulang-ulang gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 15, 20. Bikin gilinya 3 set aja kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dino apa bang? Dino yang mana? Halo bang telat? Enggak. Bang mau taming apa? Mau taming Deinonychus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bang penyu nggak bisa farming BP kah? BP itu apa? Blueprint. Taming BP itu gimana maksudnya pakai penyu? Bang taming kraken. Nanti. Sabar guys. Ini repair. Oke. Udah ya 3 set ya. Semoga nggak hancur guys. Oke, ready ya. Let's go. Level 66 nggak masalah ya, guys ya. Halo bang penonton baru, halo Akram bang, buat apa? Buat banyak-banyak itu armor daun. Ya kalau hancur bisa diganti dong. Biar nggak bolak-balik.
Tadi yang tadi lu pakai dino apa, Bang? Mywing. Yang kayak tupai terbang ini kan, ini namanya Mywing. Ini bukan dino mod. Bang, otternya pakai dong, masa di tim gak dipakai? Lah iya juga sih. Nantilah bolak-balik mulu, guys. Nanti aja waktu mau masuk air, di air kan dingin tuh. Welcome Leo, thank you for subscribe. BP maksudnya battle point kali, Bang. BP itu setauku kalau di art itu blueprint. Level 66 gak ngaruh. Let's go. Level 66 ya, gak apa-apa ya guys ya, level 66 guys. Nanti kan bisa di leveling, betul juga. Gas Bang, itu damage gede. Lagi nyari apa? Nyari buaya. Bang, udah ada kibelnya belum Bang buat taming Deinonychus? Ada itu di last slot tuh. Di slot terakhir tuh ada tuh. BP itu Bambang Pamungkas. Beda. Ini ada air-air nih, periksa nggak? Gak usah lah ya, langsung aja lah ya, level 66 ya. Biar kita cepat masuk ke air, guys. Biar kita bisa cepat masuk laut ya. Oh, BP Black Pearl. Iya, bisa. Ah, nggak ngerti tuh. Penyu bisa farming Black Pearl atau nggak? Masalahnya lokasi Black Pearl di sini aku nggak tahu. Rencananya itu aku mau nyari Black Pearl itu bunuh Tussauteus, bunuh Kraken. Gak tau deh kalau ada Black Pearl berserakan di sana nanti ya. Ini buayanya kita pancing dulu ke pinggir, habis itu kita lari jauh-jauh, nanti dia bisa ketaming gitu ya kan? Gitu kan? Kalau dapat Deinosuchus-nya cobain Gigabyte Bang, klik kanan tahan. Gak ada tadi udah aku cek tuh yang jadi batu udah hilang deh guys. Aduh dia gelut lagi tuh. Dia gelut sama beaver, kocak lah. Aduh bantuin kali ya guys ya. Bantuin kali ya buayanya ya. Takutnya mati guys. Aduh nggak kelihatan lagi. Gimana cara bantuinnya ya? Aku nggak punya. Aku nggak punya senjata bawa air, guys. Aduh, dia malah gelut, guys. Dia dikeroyok banyak banget itu. Apakah dia akan mati? Oh my god. Cara bantuinnya gimana lagi? Kompon bow nggak bisa. Oh, pakai crossbow ya. Crossbow bisa dibawa air, guys. Masalahnya nggak ada peluru. Oh, ada pelurunya nih. Kita bantuin pakai crossbow kali ya. Bantuin guys. Gila dia dikeroyok banyak banget itu. Ini pergelutan macam apa ini? Ah, piranhanya malah datang ke sini lagi. Mywing-nya agresif ya. Ini dulu Mywing. Buayanya malah gelut lagi, kocak. Dia makin lama makin ke sana. Kalau kita pakai Mywing mau nggak sih diikutin sama dia, guys? Coba ya. Coba ikutan ya. Oh iya, beaver-nya ngikutin kita, guys. Nice. Oh, beaver-nya bleeding dong itu. Oh iya, beavernya ngikutin kita. Lumayan, bantuin satu guys. Jangan sampai mati ya buayanya. Tarik aja bang beavernya. Biarin aja bang, ntar ke pinggir sendiri dianya. Bedanya member.
Gak ada bedanya, guys. Buaya, buaya, ikut aku dong, buaya. Buayanya malah mau makan bebek. Ayo, sini, sini. Oke, oke, dia ngikut, guys. Ngikut nggak, ngikut nggak? Oh, ngikut, ngikut, ngikut. Nice, nice. Dikejar buaya nggak panik ya, guys, ya. Gigi juga sih. Halo, buaya. Follow Mila. Dia malah mau makan ikan, saya bertut lagi. Mau ngikut nggak sih ini buayanya? Ngeselin banget dah. Apa sih semua mau digelutin selain kita, guys? Dia mau bersihin semua ikan yang ada di map ini kah? Kenapa banyak banget sih ikannya nih? Lama-lama aku makan rare flower juga nih. Kita gimana kalau kita makan rare flower ya, guys, biar diikutin, guys. Nah, tuh kan diikutin bener kan? Ini aku udah makan rare flower nih, diikutin nggak? Ayo sini ikut aku aja. Sumpah, sumpah. Pukul satu kali udah dipukul lima kali juga itu buayanya, nggak ngaruh, guys. Dia tetap mau makan ikan aja dari tadi tuh kerjanya. Jangan sampai dia gelut sama Brachiosaurus, habis kita, guys, kalau dia gelut sama Brachiosaurus. Tuh Maywing cupu, nggak ada damage-nya Maywing. Satu kali udah like, bang. GG. Kan lu pakai gili, nggak ngaruh. Dinoku kan nggak pakai gili. Giliku nggak satu set ini aku pakai. Itu buaya lagi dia dinomot kan, bang? Iya, dinomot. Aduh, darah. Gila, Maewing gak berdemek. Lama banget lawan Beaver, gak mati-mati. Nah, keburu malam lagi nih. Tunggu aja, bang, nanti dia bakal diam sendiri. Bang, iya. Gila, Maewing bunuh Beaver setahun. Tunggu, guys. Pakai armor yang ini dulu biar nggak kedinginan ya. Nanti aja kita pakai gilinya kalau udah mau mulai taming, guys. Soalnya kita lagi kedinginan banget nih. Pakai ilham aja lah ya, bantai-bantainya, guys. Si Maywing nih cupu banget. Nanti mati lagi Maywingnya. Relock aja dulu, bang. Mamam. Kita pakai ilham aja deh, guys. Buat bersih-bersihnya lebih cepat soalnya. Tuh kan? Cepat kalau pakai ilham, guys. Semoga kita nggak kedinginan ya. Makan dulu deh isi darah. Tuh lihat tuh ikannya sebanyak itu, guys. Ini harus kita... Ini mau ikut nggak? Mau ikut aku nggak? Dia tetap nggak mau ikut aku loh, guys. Dia udah gila ini, guys. Udah mabok ikan dia nih. Emang harus kita bersihin dulu gak sih ini ikannya, guys? Nah, lo tuh kumakan semua ikanmu tuh, syukurin. Habis kan ikanmu kan? Kita bunuh semua ikannya, guys. Kita
bisa bunuh semua ikannya, guys. Nah, tuh habis ikanmu kan? Habis kan? Dah. Ayo sekarang ikut aku, ikut aku. Ikut aku enggak? Ah, apalagi nih? Apa sih buaya kocak? Masih ada ikannya kesisa satu ekor. Ngebuk kah? Enggak, itu masih ada satu ekor tuh ikannya tuh. Dia bener-bener mau makan ikan ini sampai habis apa gimana sih? Nah, habis tuh. Habis ikanmu kan? Habis kan? Ayo, follow aku. Nah. Oke, guys. Dia follow, guys. Nice, nice, nice. Ayo, Ilham. Semangat, Ilham. Digigit buaya dikit. Nggak ngaruh, ya. Ilham, semangat, Ilham. Digigit buaya dikit. Nggak apa-apa, ya. Geli-geli, ya. Oh, no. Oh my God. Dikejar buaya segede itu, guys. Apalagi sih ini piranha. Oke, dia ke pinggir. Oh, nice, nice, nice. Dia ke pinggir, guys. Oh, kalau di pinggir jadi lambat ya. Let's go, guys. Kita pakai gili ya. Let's go, let's go, let's go. Kita pakai gili, guys. Semoga nggak kedinginan ya. Aduh, kedinginan sih. Oke, okay, nice, 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 nice. Udah like 5 kali ya, kurang ajar kamu yang like 5 kali. Oke, okay, guys, dia lambat banget, guys. Bang, Mosasaurus bagus nggak buat explore di laut? Bagus banget, bagus banget. Lebih bagus lagi Basilosaurus. Oke, okay, guys, let's go, let's go ya, let's go ya. Ini gimana nih caranya nih? Nunggu dia diem kah? Nah, itu dia udah diem, guys. Oh, dia, oh, nunggu dia mangap kayak gitu ya. Inikah saatnya, guys? Apakah ini saatnya kita punya legend buaya legendaris? Aduh. Dia bergerak lagi, guys. Dia nggak bisa ngelihat kita kan itu. Ini kita tunggu dia mangap lagi kan. Tunggu, guys, tunggu, guys. Gila, gede banget ya ternyata Deinosuchus ya. Dia ngelihat kita nggak sih ini? Aduh, darah kita ngurang terus, guys. Di sini dingin banget. Ayolah buaya. Nah ini guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Is it? Eh. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Oh. Kaget anjir. Kocak. Let's go buaya legendaris. Welcome Nugrah Gilang, thank you membershipnya. Let's go. Oh my God, buaya legendaris. Ternyata bukan mimpi, guys. Let's go. Setelah ketaming level 98, lumayan lah ya, guys ya. Lumayan ya, guys ya. Mangap selama 18 detik. Oh gitu. Otternya di rumah, otternya belum ku ambil. Otternya di rumah. Ngapain nunduk-nunduk lah, biar nggak ketahuan lah. Oke, guys, oke, guys, kita ini ya, kita bawa pulang dulu, guys. Kita review di rumah ya, kita bikinin saddle-nya ya. Dia butuh saddle kan, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Main map di map apa, bang? Main di map Kabalus. Let's go, kita pulang, guys. Akhirnya kita punya buaya legendaris. Oh my God. Let's go, saatnya kita terjun ke air, guys. Terima kasih Ilham sudah membantu membersihkan ikan-ikan kurang ajar. Let's go, guys, kita pulang, guys. Wah, saatnya kita mencari Black Pearl nih. Halo Jun Rekan di. Oh iya, buayanya dikasih nama Adit ya, tadi ada yang donate ya. Nanti kita kasih nama di rumah aja. Kalau lagi mangap kagak ketahuan. Ah, sok tahu kamu the house. Hamzah hadir. Halo Hamzah. Coba tem ubur-ubur, bang. Mana bisa tuh ubur-ubur di tem, ngawur. Kasih nama Adit. Iya, di rumah. Kita kasih nama Adit. Pas mangap kagak bakal nyerang, bang. Kalau pas nonton. Lah. Ya, mindik-mindik lah supaya nggak ketahuan. Gimana sih kalian, guys? Nanti ketahuan digigit. Ini
nyawa melayang. Woi bang, GG bang. Halo, Gojiwa ya kudet. Go guys, let's go guys. Sisit. Buaya legendaris yang konon katanya namanya Adit. Aduh, bukan kamu Ilham. Nih Ilham nih pengen eksis mulu, guys. Welcome AG channel. Thank you for subscribe. Nah, ini dia, guys. Kita kasih nama. Kok gitu ya? Jadi kok kayak image-nya ini yang namanya Adit itu buaya, guys. Padahal nggak kayak gitu ya, guys ya. Karena ini nggak tahu sih kenapa dikasih nama Adit tadi. Kenapa nggak dia kasih nama dia aja gitu kan. Oh iya, kita bikin dulu saddle-nya si Deino. Deino Sukus ini, guys. Ini baju gili kebanyakan ya. Ternyata dipakai sekali doang, guys. Kita nggak terluka ya, karena kita gigi, guys. Loh, kok nggak bisa ya bikin saddle-nya ya? Oh, di inventory, guys, bikin saddle-nya kah? Oh, ini saddle-nya nih. Oke. Halo, Bang. Halo, Chandra Nganjuk. Ayo. Ubur-ubur aja lautan. Deino Sukus nenek moyang Adit. Saddle-nya mirip Sarko, guys. Gila sih ini, GG banget, guys. Gak ada warna yang bagus gitu ya. Nah, warnanya hitam semua, guys. Home. Kalian ngerti gak sih, guys? Ada buaya kayak gini tuh aku pernah lihat di shore. Ada alligator yang jalannya tuh kayak gini kalau di darat, guys. Kayak membungkuk gitu tuh. Oh. Oke, kita review ya. Kita review damage ya, guys ya. Let's go, guys. Berarti Kak Adit buaya. Gak gitu juga rumusnya ya. Taruh di pinggir sungai, bang, buayanya. Apakah ini wujud asli Frankolodon? Dino apa lagi itu Frankolodon? Dino Sukus level up. Oh, darahnya 6000, guys. Kita up sampai 10000, habis itu damage ya, guys ya. Parasaur, guys. Katanya klik kanan damage-nya gede ya, gigabyte. Oh, bisa di charge ya. Umah. What the heck? Nugrah baru saja memberikan 10.000. Thank you, Nugrah. Mod Ultra Stex perlu diset juga gak, bang? Gua pake modnya gak bisa craft polimer, padahal engramnya udah dipelajarin. Mod Ultra Stex perlu diset juga? Enggak. Ultra Stex langsung aja dipakai aja, nggak perlu dipelajari. Biasanya kalau kamu udah belajar engramnya nggak bisa di crafting itu karena makatnya keren banget ya. Udah belajar engramnya nggak bisa di crafting itu biasanya karena mod ini, kalau nggak salah. Tunggu. Karena mod apa ya? Karena mod auto engram, kalau nggak salah karena mod auto engram sih. Makanya jangan suka pasang copot mod gitu, nanti error dia. Biasanya karena auto engramnya itu. Kita coba di bawah air ya, guys ya. Kita cari target bawah air, guys. Nah, itu tuh. Oh, bisa juga di bawah air, guys. Gigabyte. Dan pari. 900. Oh, gila sih GG sini, guys. Kalau kita leveling di damage kali ya. Tapi darahnya harus GG juga, guys. Aku takut dia mati, guys ya. Gigabyte tuh. Bang Tem Randalodon apalagi tuh. Level 16 aja damage-nya 600, bang. Stamina sama movement speed naikin, bang. Lah ngapain? Boros banget. Skill point semua mau dinaikin. Levelingnya susah kali. Kita coba bite biasanya ya. Bite normalnya gimana, guys? Kalau bite normalnya berenangnya lumayan kenceng ya. Berenangnya lumayan kenceng, guys. Gigit biasanya 100, guys.
Welcome Ahmad Fadila, thank you for subscribe. Halo Febri, stamina aja bang, itu boros staminanya. Gak apa-apa lah, kita kan mau pakai dia di air. Ini kan boros stamina karena dia jalan di darat guys. Kayak kapro jalannya. Udah ini lebih keren lagi guys. Kalau dia jalan pelan tuh, kalian lihat ya. Kalau dia jalan pelan tuh kayak bungkuk-bungkuk gitu loh. Ubah jangan lupa, ya ya. Leveling tipis-tipis dulu gak sih? Sebelum kita ready ke bawah air guys. Apa aku bang? Halo Palu. Sumpah suara gigitan gigabyte-nya ini keren banget guys. Oh gigabyte itu ada ininya ya, ada cooldown-nya ya. Oh kalau kena gigabyte itu dia langsung bleeding guys. Oke oke. Oh, dia tuh bisa gigit ke samping kayak gini loh, lihat ya. Misalnya kita mau gigit ke belakang guys, tuh dia bisa langsung putar badan gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak kayak biawak gitu guys. Kalau kalian pegang ekornya, dia bisa langsung counter attack ke belakang gitu loh. Keren juga sih, nggak kayak Sarko ya. Kalau Sarko tuh nggak bisa kayak gitu guys. Darahnya 10.000 guys. Habis itu kita all in damage ya. Bang gue udah subscribe, thank you, halo guys yang baru join jangan lupa di like ya. Yang mau join membership linknya ada di deskripsi teman-teman. Coba skill ekornya, emang ada skill ekor ya? Sumpah keren banget guys. Skill ekor, oh, skill ekor tekan C guys. Gila keren ya skill-skillnya guys. Kontrol kontrol apa? Oh dia bisa mengaung guys. Kalian lihat ya. Emang buaya itu bisa mengaung ya? Aneh banget sih. Emang buaya bisa ngaung ya guys ya? Emin Spino bang, cari Iguanodon bang. Bang coba pencet skill gigabyte sambil teriak gigabyte. Coba ya, coba ya, coba ya, coba ya. Kalau di air bisa nggak guys skill ekornya kalau di air? Gila sih ini, kayak ada kombo-kombonya gitu guys, jadi seru ya. Gila, gila. Oke, darahnya 10.000 guys. Kita all-in ke damage ya. Kayaknya segini udah cukup deh. Berani nggak nih guys masuk ke air guys bareng sama Basilosaurus? Berani lah ya. Kita penuhin dulu darahnya guys. Kita nyari Black Pearl ya. Let's go guys. Buaya Lodon. Bisa bang, pas mau kawin. Bang Windup. Adu mekanik sama Buaya Lodon. Kita mau adu mekanik sama Mosasaurus nih guys. Soalnya kita mau nyari Black Pearl guys. Bisa bang. Di air bisa ya, berarti serangan ekornya ya. Kalau buaya aligator bisa ngaung bang. Oh gitu. Beranilah kan buaya raja air. Oke lah let's go lah ya. Raja air kali. Masalahnya ini air asin guys, air laut bukan air tawar ya. Terus salto bang. Oke lah, let's go lah. Pulang guys. Kita bikinin apa? Kita bawa dulu kubanya, terus kita langsung ke laut ya, cari Black Pearl ya guys ya. Gila sih kalau ada buaya segede ini guys. Ini kalau nelen manusia sekali nelen doang nggak sih? Coba kalian perhatikan ukurannya guys.
kita kan ada di saddle-nya itu ya. Karakter Ark itu kan gede banget ya. Mungkin tinggi badannya 180 cm, guys. Kalian lihat itu. Sekali telan doang nggak kenyang, guys. Ini kayaknya kalau dia mau kenyang, dia harus makan sekitar 15 orang dewasa, guys. Baru bisa kenyang ya, kayak di film-film, guys. Di laut perlu pakai baju, iya, iya. Topeng Tyrannosaurus itu buaya air, kalau buaya darat ubur-ubur aja lautan. Jangan lupa outernya, bang. Iya, sabar guys, dia bengek guys. Tarkoka itu bukan, ini Deinosuchus. Satu RT habis, bang. Iya, satu RT habis. Tuh, kalian lihat tuh ukurannya, guys. Gila, gila. Gede banget ya sih. Oke, kita pakai, kita bawa scuba ya. Scuba. Oh, scubanya udah ada ya. Satu lagi deh tankinya ya. Supaya nanti nggak kehabisan oksigen. Kalau armor yang lain mah nggak ngaruh ya. Yang penting tankinya, tanki oksigennya aja dua deh. Oke. Cukup ya. Terus kita bawa dino-dino yang lain, jangan dibawa deh. Takutnya ada kenapa-napa, nanti kita nggak perlu jemput-jemput, guys ya. Ilham kita taruh di rumah. Terus Snow Owl sama Pteranodon juga deh. Oke. Snow Owl taruh sini. Oke ya. Oh, otter. Waduh, otterku banyak banget. Udah jadi keluarga besar nih otter nih. Nggak terkendali, guys. Perkembangbiakan otter kita nggak terkendali nih. Oh my god. Oh no. Yaudah, dia langsung disimpan aja kali ya. Pantas base-ku nge-lag, guys. Ternyata otternya berkembang biak tak terkendali ya. The heck? Padahal kemarin ditinggal mati ya. Sekarang kok tiba-tiba jadi sebanyak ini ya. Oh my god. Ya udah deh, nggak apa-apa lah ya. Otter sini, otter maju. Sabar guys. Kita simpan dulu otter ini ya. Cadangan pendingin, ini cadangan penghangat leher ya. The hell lah. Kok jadi sebanyak ini sih? Kita matiin aja kali ya breedingnya, kocak. Gemoy. Ini otter kita tinggal malah breeding sebanyak ini, coba. Siapa di sini yang cita-citanya pengen pelihara otter, guys? Kalian lihat tuh, guys. Mukanya lucu-lucu banget gak sih, guys? Dia pada ngeliatin kita semua, coba. Sebanyak ini tapi nggak ada yang mutasi ya. Bang, otter itu hewan rare. Ya, lumayan sih. Karena dia kecil, guys. Kita simpen aja deh. Otternya berkembang biak tidak terkendali, guys. Kita matikan aja dulu ya. Enable mating-nya. Behavior disable mating. Oke. Coba lihat penguin. Penguinnya kan udah kita farming tadi. Kurang nih pokeballnya, guys. Oke, otternya kita simpen di sini aja ya. Nah, itu basilosaurusnya lupa dibawa. Oke, kita bawa basilosaurus. Oke. We are ready.
Eh, masih ada anak otter itu di bawah ternyata. Ya udahlah, biar aja lah ya. Oke, guys. Oke, ready otter. Nice, nice, nice. Langsung aja kali ya ke laut ya, guys ya. Cari black pearl ya. Doakan kita selamat ya, guys ya. Semoga kita nggak bolak-balik ya. Aku nggak mau bawa sniper mahal deh. Aku nggak mau bawa sniper mahalku, guys. Sniper Askendan rugi banget kalau mati. Ini juga nih, mining drillnya nggak usah dibawa. Apalagi, guys, compound bow nggak usah dibawa. Coba cari nyamuk, bang. Nyamuk apa sih nyamuk? Bang, siapa aku? Halo, Mas, anak baik. Buset, kecil amat. Bang, cara bikin pokeball gimana? Bikin cryopod, cari aja di engram tuh. Oh, terus kalian bikin cryo. Nah, nih, MT cryopod. Ini pokeball versi nggak mod ya. Gabungin aja sama penguin. Janganlah. Penguin mah untuk di farming. Kalau otter kan nggak di farming. Oke, okay, let's go. Let's go, guys ya. Semoga nggak ada sesi-sesi misi penyelamatan, guys ya. Semoga kita pulang dengan aman kali ini, guys. Aduh, aku kok ngeri ya, guys ya. Kalau udah sesi masuk laut ini ngeri, guys. Kalau udah sesi masuk laut nih, guys. Kalau udah sesi masuk laut nih udah ngeri, guys. Sumpah, guys. Semoga kita nggak ada lagi ya. Oh, bawa Archelon kali ya. Biar bawa 3, guys. Pasukannya 3 kali ya. Kita bawa penyu, guys. Kita bawa penyu, guys. Oke. Okay. Penyu kerja ya, jangan cuman malas-malasan doang kamu di sini. Kurang ajar. Katanya penyu kalau makan ubur-ubur damage-nya nambah, guys. Emang iya, guys? Bang, aku udah grinding dari episode awal sampai akhir. GG kamu, Ariel. Bang, berapa banyak artefak di map Kabalus? Ada 12 kalau nggak salah. Bang, episode live ini di playlist yang mana? Nggak ada di playlist. Diurutin aja tuh dari live-nya. Soalnya kan live-nya nggak campur-campur. Oke, guys, let's go ya. Ready ya pasukan laut kita, guys. Let's go, kita cari Black Pearl, guys. Semoga nggak dirusuhin sama Alpha Mosasaurus ya, guys ya. Ngeri banget sih ini. Kalau sampai ada Mosasaurus yang alpha lagi. Welcome Sarsa, thank you for subscribe. Sama satu lagi penyu ya, penyu, guys. Oke, kita bawa 3 orang aja ya. Mywing nggak usah lah, Mywing mah lemah, guys. Mywing nih di new early game nih. Bang, otter itu hewan rare kah? Lumayan rare ya, karena dia itu kecil banget, guys. Kecil banget. Jadi agak sulit nyarinya. Oke, let's go ya. Kita naik Basilo aja ya, biar nggak kena setrum ya. Oke. Follow me. Follow me. Welcome, Deliva. Thank you for subscribe. Eh, kita belum pakai oksigen, guys. Bentar. Alah, nggak usah lah pakai matanya ini. Nggak guna. Kayak gini aja. Go, guys. Nyari Black Pearl. Kita coba di bawah dasar-dasar sini aja dulu ya. Lah, kok penyunya lambat ya, guys ya? Waduh, udah ada penyu, udah ada tukang setrum-setrum lagi di sana. Kita waduh. Kan mulai, guys. Mulai di setrum-setrum nih. Dia lagi ngecharge gigabyte kah itu? Megalodon. Hajar. Damage penyu 1300, guys. Dia dapat buff. Oh my god. Penyunya dapat buff habis makan ini, guys. Oh, dia kayak Megatherium ya. Kalau habis makan serangga dapat buff gitu ya. Oh my god. Gigi, guys.
guys, pasukan kita kali ini ya. Ini walaupun kita diserang Mosasaurus, kayaknya masih bisa menang deh ini. Yaudah deh, langsung aja kita cari ya. Kita langsung ke bawah guys. Langsung cari Black Pearl ya. Oh jadi ikan bang. Ikan apa ikan? Mana ada ikan di sini? Kita nyari Black Pearl guys. Biasanya ada di dasar-dasar laut gitu ya. Semoga kita nggak ketemu dino-dino aneh ya guys ya. Aduh ini dino aneh nih salah satunya nih. Tapi ini ada Black Pearlnya guys. Apa sih rusuh? Dunklodeus? Dunkloteus? Dunklo pokoknya. Oh let's go guys, dapat Black Pearl guys dari ini. Dari lobster. Dari lobster ada Black Pearlnya. GG guys. Nice. Untung ada lobster-lobster ini ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh nyari Black Pearl guys. Oke, nice. Kita cari lagi guys ya. Stok Black Pearl ya. GG penyu guys. Ternyata penyu ini bukan nggak berguna ya. Dia GG ternyata guys. Kita cari lagi guys. Oh my god. Kita cari lagi yang lobster-lobster tadi guys. Apa kita kurang dalam ya? Kita masih bisa nyelam lebih dalam sih guys. Cuma kok makin seram ya. Aduh buayanya masih gelut lagi tuh. Apa sih ini? Rusuh deh. Cuma butuh Black Pearl, Megalodon. Gak lawan Megalodon. Aduh mulai nih belut listrik nih rusuh guys. Sumpah kalau di dalam air nih ngeri guys. Rusuh parah pokoknya kalau di dalam air nih. Lebih rusuh dari di atas guys. Tapi untung kita bawa pasukan ya, buaya legendaris dan juga penyu suci guys. Apakah ada sekte penyembah penyu guys? Oke ya, ready ya. Turun. Nah, aku melihat lobster tuh. Oke, ada lobster di bawah. Ayo, sini. Penyu mana penyu? Aduh, penyunya kemana lagi? Kok kecilan Arkelonnya? Bukan kecilan karena kita pakai dino raksasa ini. Penyu kemana penyu? Loh. Hah? Penyu kemana? Oh no, this is not good guys. Kan. Kejadian kan? Nyasar kan satu dino nyasar kan? Oh my god. Tunggu. Buayanya kita leveling kali ya. Tunggu buaya. Woi, stop. Aduh, rusuh banget nih buaya legendaris nih. Dia naik level nih kan, naik 5 level, guys. Kita ambil dulu Black Pearl-nya ya. Kita naikin damage kali ya. Udah all in damage aja lah. Buaya legendaris guys, biar sekali gigit 2000 kali ya. Lah penyunya hilang guys. Mana ada kesetrum. Emang mati penyunya. Welcome netop. Enggak lah, enggak ada guys. Enggak ada pemberitahuannya penyunya mati. Enggak ada guys. Oh itu dia. Lah lagi kejar-kejaran sama ikan ini ternyata. Dunklodeus ternyata. Astaga, kukira aku kehilangan penyuku guys. Untung aja dia masih hidup si penyu suci ini ya. Bang lu bang, iya. Udah. Thank you, ngasih tahu ya. Lagi war ternyata dia, iya. Dadah, yuk, ke bawah. Fokus, cari lobster. Aman kan? Aman. Lobster mana lobster? Tadi aku lihat lobster di sini. Oh ini di bawah. Ada lobster.
guys, jadi bahaya ya kalau dipukul lobster terus bisa-bisa pingsan tuh. Kita nggak nyampe mukul lobsternya. Oh, udah dimakan buaya ya lobsternya ya. Oke, pindah ya. Sabar-sabar guys, bengek. Tahu dia ada penyu guys. Ternyata penyu ini counternya ini ya. Counternya ubur-ubur guys, lihat ya. Lihat ya. Tuh kan digigit ubur-ubur, digigit penyu 1000 damage dong. Ternyata Archleon ini, aduh caraku lapar lagi, kocak lah enggak bawa makanan ya. Aduh enggak bawa makanan lagi. Makan jamur aman gak sih? Aduh makan jamur gelap guys. Gak apa-apa lah ya, gelap-gelap dikit gak ngaruh guys. Makan jamur dulu ya. Welcome Itelodon Saur. Thank you membershipnya. Welcome to membership. Mabok dikit gak masalah guys. Yang penting gak kelaparan ya. Kita berak dulu guys. Mabok dikit gak ngaruh guys ya. Sabar guys, gelap guys. Oke, kita udah dapat 31 black pearl guys, lumayan guys. Itu ada berry. Mana berry? Oh, ini ada berry ya, betul juga ya. Sorry, enggak lihat. Oke, lanjut ya, nyari black pearl lagi guys. Oh, ini batas map guys ternyata guys. Oh ya, buat info buat kalian ya guys ya, kalau Basilosaurus itu kalau dibawa ke tempat yang dalam, darahnya itu ngurang terus guys, karena dia itu mamalia ya, jadi nggak bisa dibawa ke tempat-tempat yang dalam-dalam banget gitu. Tekanan airnya nggak cocok sama tubuhnya guys, jadi kayak darahnya itu bakalan ngurang terus. Welcome Bayu, thank you for subscribe. Banyak bocil agama dino bang. Emang iya. Guys yang baru join dibantu like-nya dong. 500 like dulu gak sih guys? Let's go. Pasti bisa dong 500 like. Nah yang mau join membership link-nya ada di deskripsi guys. Join membership dulu gak sih kayak Itelodon guys, biar ada centang-centangnya. Aduh nyangkut lagi tuh penyu kocak tuh. Nah udah ya. Oke guys, lanjut lagi yuk. Berarti ke arah sana ya. Jadi kita datang dari sana kan. Basilo temnya gimana bang? Pasif. Basilonya temnya pasif. Kalian sediain aja kibel. Biasanya dikerubungin sama manta-manta sih. Jadi kalian harus bersihin manta-mantanya dulu guys. Baru bisa taming Basilo tuh. Ya ini udah batas map, kocak. Naik ke atas dulu deh. Penyunya hilang lagi. Apaan sih penyu nih? Ngeselin banget deh. Tiba-tiba ada Megalodon di sini. Penyunya kemana guys? Astaga penyu hilang-hilangan mulu penyunya. Astaga penyunya kemana coba? Ah, ngeselin deh ini penyunya. Penyunya tadi nyangkut. Di mana dia? Welcome Shadow Kids, thank you for subscribe. Penyu nyangkut. Nyangkut di mana coba dia ya? Hilang-hilangan mulu nih penyu nih. Nah, itu dia.
Ya udah deh guys, naik penyu aja kali ya. Enggak usah lah. Ya ke atas dulu, ke atas dulu, ke atas dulu. Lah kok enggak mau ngikut penyunya? Astaga. Ayo penyu, lambat banget berenangnya si penyu ini. Si penyu-penyu ini lambat banget guys berenangnya guys. Udah cukup lah ya. Let's go, kita masuk cave aja guys. Kita udah bisa bikin masker nih. Tinggal aja bang, enak banget ngomongnya. Tinggal aja, gak boleh. Kalau udah masuk sekte itu keluarga kita guys. Penyu ini sudah masuk jadi keluarga kita ya. Okay, let's go guys, kita pulang dulu ya. Let's go, kita masuk cave yang beracun kemarin guys. Okay. Oh my god, kita kembali dengan selamat guys. Let's go, lengkap ya, keluarga kita lengkap ya. Apalagi sini megalodon. Megalodon mau masuk sekte. Woi. Woi, mau ngapain? Ambilin dulu deh, biotoksin lumayan, itin lumayan, oil lumayan, dah. Sama daging deh dikit ya. Oke, terima kasih Basilo. Ini apa nih? Black Pearl. Oke, lumayan. Biotoksinnya banyak, guys. Kalau farming pakai si penyu, ternyata dia ini tukang farming biotoksin ya. Nice juga sih. Good job. Nah, di si buaya ini ada. Oh, udah nggak ada lagi ya. Welcome beban hidup. Astagfirullah. Thank you for subscribe. Gak taming aja sih megalodon. Gak ada megalodonnya, malah mati guys. Kirain dia mau masuk sekte tadi minta di taming. Oke, pulang. Let's go guys, kita udah bisa masuk cave nih. Kita udah bisa bikin ini kan, kita udah bisa bikin masker kan, kita udah bisa masuk cave beracun guys. Let's go guys. Artifak kedua kita ya. Tambahin stamina aja dan speed pada penyulu bang. Ya juga sih, kayaknya perlu ditambahin speed deh. Mana dia lambat banget ya penyunya ya. Up speed si penyu. Lu mirip Adi Syareza bang. Masa iya. Let's go guys, kita bikin masker dulu ya. Kita bikin masker anti polusi guys. Abis itu kita pergi ke cave ya. Artifak kita yang pertama kita pajang dulu kali guys ya. Wait, kita bikin artifak ini dulu. Artifak stand. Tem Nyiroro Kidul bang, cara dino bertelur cepet gimana bang? Ditambahin Opiraptor aja, nanti dapat buff Opiraptor tuh tambah cepet nanti. Taruh di mana ya guys ya? Taruh di atas base kita aja lah. Ini soalnya sepi banget ya. Di sini buat majang artifak aja kali ya guys ya. Ini kita buat majang artifak deh. Nah, gini kan cakep ya. Oke, 11 artifak lagi guys. Sambil taming Griffin Cave bang. Gak ngerti pintu masuknya Griffin Cave tuh sebelah mana. Gak nemu. Oke, kalau gitu aku butuh peluru yang banyak. Karena kemarin udah kasus ya. Kita bawa rifle kita berarti ya. Kita bawa sniper. Kita bawa semua pelurunya. 600 peluru cukup gak ya? Semoga aja 600 peluru cukup ya guys ya. Membawa kita keluar dari cave dengan aman. Kita juga butuh shotgun ya. Shotgun. Oh iya, repair dulu ya. Repair flak armor kita ya.
Welcome Arjun, thank you for subscribe. Kita repair dulu armor kita, guys. Biar nggak keteteran nanti ya. Ya nice. Armor kita udah lumayan bagus. Bikin sword kali ya. Bikin pedang kali ya, guys ya. Bang, nggak jadi taming kraken. Gak jadi. Bukan gak jadi, belum. Nanti kita taming kok. Oke, mari kita bikin. Di mana sih bikinnya? Di chemistry bench kalau nggak salah ya. Tadi. Nah, ini dia. Butuh 8 ya. Kalau nggak salah kita butuhnya 2 atau 2. 2 kali ya. Aduh, sap. Bolak-balik lagi deh ngambil sap. Semoga aja sapnya udah banyak ya. Udah berapa menit kita tinggalin itu, guys. Grappling hook, bang. Iya. Sabar, guys. Ngambil sap dulu. Ternyata butuh sap. Artifact of Destroyer ada di koordinat 1079, bang. Sabar, kita mau ke artifact yang beracun kemarin itu dulu nggak sih? Bawa raptor dulu, bang. Coba ya, nanti kebawa ya. Kalian nih ngeyel, guys. Nggak bakal muat. Orang kita aja harus nunduk. Kalau nggak nunduk, kita jadi maling kundang. Sabar, kita ngambil sap dulu, guys. Bang, di cave beracun banyak hewan penidur. Oh gitu. Bahaya juga ya. Bang, lawan King Titan kapan? beda series. Gak bawa makanan, bang. Iya, makanan juga ya. Oke, thank you yang udah ngingetin ya. Kadang suka lupa, guys, prepare gini. Apalagi kalau live ya, jadi agak berusak-berusuk dikit gitu ya. Aku penyayang Dino. Kamu anaknya penyayang lingkungan sekali, Arjun. Tim bocil ngeyel. Kalau maling helm gimana, bang? Maksudnya gimana maling helm? Kita ambil sap dulu, guys. Ternyata butuh sap juga ya. Untung tadi kita udah pasang ini ya. Udah pasang tap kolektornya ya. Semoga aja udah banyak ya, guys ya. Mungkin udah ratusan kali ya. Tadi waktu kita biasa aja udah 88 tadi. Bawa herb juga, bang. Iya. Sabar, guys. Isi stamina bentar. Bang, di servernya Bang Winda ada Griffin nggak? Gak ada, di The Island gak ada Griffinnya, guys. Bang, ini live keberapa? Dihitung aja dong. Yang ada tanda map kabalusnya. Gak semua cave dilarang bawa dino, bang. Ada beberapa cave besar bisa bawa dino. Ya, nanti kita coba aja. Masalahnya pintu masuknya itu kecil banget. Yang di sana, yang di tempat tadi tuh, yang di tempat beracun tuh pintu masuknya kecil banget. Tapi nggak tahu deh kalau bisa bawa dino atau enggak. Kita coba aja, guys. Kita coba aja. Halo, Gozaiwa. Wooden wood itu apa, bang? Emang ada wooden wood? Wood ya wood lah. Wooden ya wooden, sama aja. Oke. Cari sap. Wow, udah 83 tuh. 83 kali 4 tuh. Nice, 332. Ayan nih, stoknya banyak, guys. 300 sap, guys. Let's go lah. Udah nggak perlu bolak-balik lagi ya. Udah bisa buat bikin kibel, buat bikin barang-barang, guys. Let's go, guys. Jauh amat sapnya. Iya, di Redwood. Apakah pindah base ke tengah-tengah sini ya? Tapi males, guys, building-building lagi, guys. Kayaknya enak deh kalau bikin base di tengah map gitu kan. Mau ke kiri, ke kanan gitu, deket ya.
Di Kabalus ada rock track nggak, Bang? Kayaknya ada, soalnya di sini ada area ini, ada area aberration, guys. Katanya area aberration tuh pintu masuknya ada di rawa ya. Nanti ya, kalau keluar dari cave kita cari area aberration-nya nggak, guys? Setuju nggak, guys? Kalau habis keluar dari cave kita coba cari area aberration-nya ya. Ya pakai Darewolf aja biar nggak lama. Kalau main di HP kuat nggak, Bang? Ya, bukan masalah main di HP kuat atau enggak, HP-nya kuat atau enggak main art gitu loh. Sap dapatnya dari apa, Bang? Ya itu tadi, Iqbal. Bang, Kabalus ini nyatu sama art story enggak? Enggak. Beda. Karakternya beda, guys. Bang, tame Darewolf. Buat apa Darewolf? Buat nge-cave gitu. Nanti guys ya, kalau kita keluar dari cave ini kita langsung cari area aberration ya. Siapa tahu kita bisa taming ini, guys. Bulbdog ya. Wah, hewan favoritku di aberration, guys. Bulbdog. Bang, aku udah like. GG. Dimasukin series nggak, Bang, ini? Nggak. Kalian ikutin di live aja, guys. Liveku nggak bakalan campur-campur kok, tenang aja. Bang, berarti Kabalus ini hitungannya bukan map resmi ya? Bukan. Billingnya sampai jam berapa? Sampai jam 5:30, guys. Sampai jam 5:30. Yang baru join jangan lupa di like, guys. Dibantu like-nya dulu nggak sih, guys? Yang mau join membership, linknya ada di deskripsi. Dapat Griffin dari mana? Dari map yang ada Griffin-nya. Kalau map yang nggak ada Griffin-nya, ya nggak ada Griffin-nya. Kalau di The Island nggak ada Griffin-nya, guys. Di Crystal Island ada Griffin. Di Lost Island ada Griffin. Di mana lagi ya? Di Falguero kayaknya ada deh. Nggak tahu juga, lupa, guys. Pokoknya yang jelas di Lost Island ada. Crystal Island ada. Bang, lu di warnet ya? Iya. Let's go, guys. 500 like dulu nggak sih, guys? Yang belum like, dibantu like-nya dong. 500 like dulu, guys. Langsung kita OTW ke cave ya. Oke, ini kita butuh 2. Stop. Nah, ini stop. Oke, let's go. Gas. Apa namanya? Mas, gas mas. Itu 2 ya. Oke, guys. Kita bikin 2 kali ya, guys ya, gas mesh-nya ya. Takutnya kehabisan durability ntar di dalam gas mesh-nya. Kita bikin 2 deh gas mesh-nya. Taming Bulirina buat tanker. Bang, titannya mana nih? Kok nggak ada pakai titan? Beda series. Ini bukan story mode, woi. Oke, ready ya. Shotgun. Peluru shotgunnya udah ada. Shotgunnya, nah ini dia. Shotgun, grappling hook. Kok keberatan sih? Ini keberatan apa aku, guys? Keberatan bawa apa sih? Bawa parasut ya? Bawa parasut. Oh, ini bawa baju renang, guys. Bawa satu deh baju renang ya. Oke, kayu, thatch. Semua yang memberat-beratkan kita, kita simpan dulu. Oh ya, daging. Ah. Kayaknya kita butuh tempat pembakaran daging deh selain dari sini. Oh, 1000 dong. Oke. Ternyata udah jadi banyak, guys, daging kita. Kita masukin kulkas aja ya, biar nggak ini, guys. Biar nggak basi. Dagingnya kita masukin kulkas. Tambo 200 aja deh. Ini daging-daging. Oh ya, restock tempat makanan Dino. Restock makanan Dino.
gila, langsung makan semua guys. Oke, nice. Shotgun shell 200. Oke lah ya, cukup lah ya guys ya, prepare-nya ya. Peluru kita udah lumayan banyak. Kita langsung OTW aja guys. Let's go, gelap. Bocil gelap menyerang. Jangan lupa makanan, iya. Kita langsung ke cave guys, gas. Oh iya, herb. Bener. Hampir kelupaan potion. Potionnya penting juga guys. Aku udah masak potion nih, ada 79. Potion kita taruh sini aja ya. Potion taruh di quick slot 1 ya kali ya. Biar enak ngekliknya. Dino. Oh iya, Dino. Semua mau dibawa. Nih teori Dino masuk dalam cave nih. Kemarin soalnya nggak bisa ya. Ini kita coba aja deh. Kita bawa si Ipin ya. Si Ipin levelnya lumayan tinggi. Tilako Leo kan kita bawa juga nih. Sebenarnya pakai Tilako Leo lebih GG guys. Cobain aja deh. Parkir dulu deh nih Dino buaya-buaya yang gak jelas. Buaya legendaris. Si Adit. Oke, buaya taruh situ. Base kita udah mulai rame nih dinonya guys. Gila. Mulai banyak banget. Aduh, nutupin jalan ekornya. What the heck? Bang, 20k subscribe jadi bikin Discord kah? Jadi. Halo Bang, salam kenal, saya dari Bukit Tinggi. Halo Bobby, Robby. Bang, dilarang spam itu apaan? Ya, dilarang spam. Telat nggak Bang? Nggak Bang, lu asli mana? Dari Batam. Let's go guys. Semoga kita bisa dapetin artifak lagi ya. Welcome Windah Angus, thank you for subscribe. Jangan lupa like and subscribe guys, kata Bill. Let's go, sekalian join membership nggak sih kayak si Bill guys. Oh, akro level 114. Ah, standar lah ya. Ada di dekat sini guys. Nah, di sini. Ini pintu masuk ya guys. Nah, itu di bawah sana. Welcome Lanet ya, thank you for subscribe. Bang, gimana perasaan abang saat udah taming Ice Titan? Gila guys. Taming Ice Titan capek banget guys. GG lah pokoknya guys. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bang, cara respawn dino level tinggi gimana? Difficulty-nya dimaksin aja. Oke, kita pakai maskernya ya. Oh, Keflek guys, Keflek. Lucunya Baryonyx bisa ngelewatin tempat yang lebih sempit daripada Tilako Leo. Memang gitu. Coba ya, teori raptor bulu ya. Tuh, di sini nggak bisa. Harus dari luar. Kalau di dalam cave tuh nggak bisa ngeluarin dino guys. Oke ya, yang ngeyel nggak bisa. Ah. Bill baru saja memberikan 5.000. Thank you 5.000. Kalau namanya Ijo dibaca cepet guys. Yoi. Astaga. Gak bisa, keberatan dia. Kita bawa peluru banyak ini soalnya. Ya udahlah ya. Tilako Leo lah ya. Aduh, pertanyaannya aneh banget sih. Kenapa di laptop bisa main
bisa main ARK atau enggak, laptop dan PC itu sama aja guys, enggak ada beda. Yang jadi pertanyaan itu laptop kalian kuat enggak main ARK gitu loh. Aduh nggak muat guys, udahlah ah, nggak ada lah teori dino-dino. Emang di cave ini nggak boleh bawa dino guys. Tadi warnet sepi gitu, warnet VIP. Udahlah, let's go lah ya, YOLO aja guys. Kita udah pakai masker kan ini? Oh belum. Oke, go guys. Jadi game FPS nih. Oke guys, suara-suara aneh udah mulai ya. Lihat nih, sesempit ini. Gimana caranya mau pakai dino di sini? Bisa nggak pakai dino? Nggak bisa. Tuh guys, kok ada suara-suara aneh ya? Creepy banget nggak sih ini cave-nya? Semoga kita bisa dapet artifaknya ya guys ya. Go guys, let's go guys. Welcome Ahmad, thank you for subscribe. Kita udah nggak kena damage ya. Di dalam sini ternyata luas guys. Oh my god. Suaranya aneh banget ini cave-nya. Oh no. Apakah kita melakukan hal yang benar guys dengan masuk ke sini? Bill baru saja memberikan 10.000. Thank you 10.000-nya Bill. Semangat lift-nya, Bang. Iya, semangat semangat semangat. Thank you Bill. Oh my god. Main COD, Bang. Mana nih? Semoga dinonya belum respawn ya, guys ya. Jadi kita gampang ya. Jauh ini sih masih aman guys. Emang boleh seaman ini ya? Pasang bed bang. Aduh nggak bisa pasang bed lagi di sini. Ya nggak bisa guys, di dalam sini nggak bisa pasang bed. Aduh, mudahlah. Udah saja lah ya. Kalau rungkat ya udahlah ya guys ya. Semoga aja sih nggak mati guys. Aduh. Welcome Kinman, Hunman Western, thank you membershipnya. Let's go guys, join membership dulu nggak sih kayak Kinman. Lah ini gimana baliknya nanti? Aduh grappling hooknya cuma satu lagi. Are you kidding me bro? Apakah jalannya bukan ke sini? Ya, harus pakai grappling hook ini guys. Apakah kita salah jalan? Harus muter sebelah sana guys. Sabar-sabar guys. Aduh lupa bawa grappling hook lagi, kocak. Oh lewat sini ada jalan guys. Oke mungkin lewat sini kali ya. Ah iya ini turunan nih. Oke oke oke, lewat sini guys, lewat sini guys. Main cepet bang, nanti keburu ada dino. Oke masalahnya harus waspada tuh kan. Mana sih laba-labanya nggak kelihatan? Kecil banget lah. Apa ini? Laba-laba apa ini? Kok araneonya kecil guys? What the? What the? What? Kok araneonya kecil banget?
Aduh, gas masknya hancur dia lagi. Baru saja memberikan 5.000. Bisa ngasih tutor buat konten kerja cantik sih. Thank you G 5.000-nya, astaga. Bisa ngasih tutor buat konten kayak CH Kanteks nggak, Bang? Maksudnya gimana tuh? Tutor kayak CH Kanteks. Oh my god. Kenapa laba-labanya kecil ya? Tutor kayak CH Kanteks. Maksudnya apa tuh? Sabung Dino. Nggak ngerti deh, aku belum bikin konten sabung Dino. Aduh, malah kena torpor lagi, guys. Kacau sih, kok ada laba-laba kecil gitu ya? Yang bahaya itu yang hancur topeng kita, guys. Yang digigit kakinya, yang hancur topengnya. Kocak, kan? Nah, udah main cepat aja kali ya, guys, ya? Langsung lari aja kali, guys. Kayaknya di dalam sana deh artifaknya. Oh, no. Aduh, laba-laba kecil lagi. Welcome, Bambang. Thank you for subscribe. Aduh, duh, duh. Woi, woi. Ini yang paling bahaya nih. Oh my god. Kelabang bisa bikin torpor ya. Kelabang bisa bikin torpor ya. Oh my god. Gak bisa bawa Dino ke cave ini, guys, ya. Yang bilang bisa bawa Dino, bawa Dino. Gak bisa bawa Dino di dalam cave ini. Gak bisa, guys. Butuh satu set lagi armor yang lebih GG, guys. Bang, kelabang bisa di-taming. Bisa. Apa sih teori bawa Dino di cave itu tuh nggak bisa bawa Dino? Udah berapa kali dibilangin nggak bisa bawa Dino, guys. Bocil ngeyel bawa Dino, bocil ngeyel bawa Dino. Di dalam cave itu nggak bisa bawa Dino. Astagfirullah. Kenapa nggak pakai shotgun? Itu aja damage-nya 800 loh. Sniper kita Askendan itu. Aduh, misi penyelamatan barang kah? Kocak, kocak. Kayaknya kita butuh satu set armor GG lagi deh, guys. Kita nggak bisa, guys, kayak gini, guys. Kita butuh armor GG lagi, guys. Bentar ya. Aku siapin grappling hook lagi, guys. Bawa grappling hook yang banyak. Iya. Gak bisa sih. Bukannya kemarin bisa ngancurin batu ya, nyari flint ya. Lah, kok nggak bisa ngancurin batu nih brachionya? Lah, brachio nge-lag kah ini? Loh, Brachionya di nerf kah, guys? Nggak bisa ngancurin batu kah?
kemarin bisa buat farming batu loh. Lah kocak nih Brachio, capek. Apalagi sih bawa serigala segala macam. Dino tuh nggak muat di pintu masuknya. Ngeluarin Dino di dalam cave itu dilarang guys di map ini. Bocil bawa Dino, bocil bawa Dino. Ambil lagi barang-barangnya. Iya. Aku lagi mau nyari Flynn ini. Dibilang nggak bisa bawa Dino di dalam cave-nya, masih aja nyuruh bawa Dino. Bocil ngeyel bawa Dino kah? Sabar guys, sabar guys. Aku butuh Flynn buat bikin grappling hook. Bawa ular bisa kayaknya masuk cave. Nggak ngerti deh, ular kan gede juga ya. Emang Areneo bang, siapa tahu muat masuk cave. Kita aja masuk cave-nya harus jongkok kayak gini loh, tuh. Dinonya harus sebesar kita jongkok ini, guys. Emang ada dino sekecil itu? Itu tuh udah disetting sama yang bikin map supaya susah gitu loh. Halo bang, halo Irfan. Bang, otternya mati kah? Kayaknya belum mati deh. Gak tahu bisa diselamatin atau enggak, guys. Bawa pasukan otter. Emang bisa ya bawa pasukan otter ya? Mungkin bisa sih bawa pasukan otter ya, tapi otter itu kan nggak bisa nyerang guys. Maksudnya damage-nya kecil. Bawa pasukan Nitilodon. Aduh. Menarik juga sih bawa pasukan. Emang bisa ya? Aduh kok aku jadi ragu gini guys ya. Emang bisa ya guys ya? Pakai pasukan otter ke dalam cave guys. Mungkin ide bagus ya, nyari otter level max, dikawinin, di imprint, terus bikin pasukan otter kali ya guys ya. What the hell? Udah ready guys, ready guys. Kalau udah di cave bisa kali bang? Nggak bisa. Astagfirullah bocil ngeyel. Aku tuh udah nyobain ngeluarin Dino di dalam cave. Nggak bisa. Disallowed. Ngerti nggak artinya disallowed? Kalau allowed itu boleh. Kalau disallowed itu nggak boleh guys. Ada tulisannya waktu kita ngeluarin Dino itu. Disallowed. Pasukan penguin. Kocak juga sih pasukan. Bawa stimulan biar nggak ketorpor. Iya juga sih. Aku baru kali ini guys masuk cave yang nggak boleh pakai Dino ya. Ternyata menyulitkan juga ya. Bikin stimulan kali ya. Bikin berapa guys? Bikin 20 kah? Malah jadi 120. Bawa pasukan semut. Bawa pasukan admin. Mesti bikin tag. Pasukan kompi bang. Mau ngapain? Mau cari apa? Mau cari artifak. Armor kita kurang gigi sih guys kayaknya. Book repelan. Book repelan juga bagus kayaknya. Absen bang, halusan kak. Pakai gile sekalian kalau pakai book repelan guys. Bukannya kita jadi menghilang dari para serangga-serangga itu. Coba ya. Pakai gile sama book repelan guys. Wah, iya juga ya. Coba ya.
Boleh juga sih pakai gili sama book rappelan, guys. Coba ya. Kita pakai gili sama book rappelan, guys. Oh. Manuk akal, guys. Manuk akal, guys. Pakai gili sama book rappelan ya. Boleh juga sih. Iya, 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 iya. Bawa parasut. Terus kita bawa crossbow ya. Masuk akal, guys. Masuk akal, guys. Hariset 24 baru saja thank memberikan 25.000. Cara daftar Saweria gimana, Bang? Cara daftar Saweria, sign up aja login. Ada kok di webnya Saweria, saweria.com, coba aja. Wait, 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 wait. Oh, kita nggak punya fiber sih? Are you kidding me, Buff? Lagi cari apa, Bang? Lagi cari artifak. Teori menyatu dengan alam. Iya, iya, iya. Teori menyatu dengan alam ya. Tuh, guys. Kita coba ya. Teori menyatu dengan alam ya. Lebih GG lagi kalau kita bikin kaktus brooch, guys. Ada namanya kaktus brooch. Kita punya kaktus nggak ya? Tadi kita punya tapi kita buang kayaknya. Mana ya kaktus brooch ya? Nah, ini kaktus brooch nih. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya, kaktus sapnya nggak kita bawa pulang, guys. Sebenarnya lebih GG lagi kalau kita bikin kaktus brooch tuh lebih menyatu lagi dengan alam, guys. Crossbow ya, crossbow ya. Oke, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Cukup manuk akal. Bawa Bloodstalker, Bang. Apalagi bawa Bloodstalker. Makin aneh-aneh lagi bawa Bloodstalker. Ini masker ada nih. Ya aja lah, di dalam aja lah. Bang, siapa aku? Halo, Teguh. Masker muka. Ya udah, bikin dulu, Bang. Terlalu jauh deh. Nanti aja deh. Coba dulu ya. Teori menyatu dengan alam dulu ya. Mywing X, Bang, itu. Bukan Mywing X. Mywing biasa. Kaktus sapnya nggak ada, guys. Nggak kita bawa pulang kemarin dari desert ya. Ya udah deh. Gini aja deh. Coba ya. Semoga bisa, guys. Kita bawa pulang barang-barang kita sekalian kita nyoba masuk lebih dalam lagi ya. Salam dari Batam, Bang. Halo, Al-Fatih. Bikin kasur di depan cave. Kalau rungkat lagi sih tinggalin aja sih, guys. Barang-barangnya udah lah, guys, ya. Kayaknya belum saatnya kita ke sana deh kalau rungkat lagi. Kelewatan, kelewatan. Kalau rungkat lagi sih berarti memang belum saatnya kita masuk sini, guys. Belum kuat, guys. Oke. Cek inventory my wing. Aduh, kenapa ini carku? Anomali kah? Oke, let's go, guys. Oke,
Kamal Maulana. Thank you membershipnya. Let's go guys, join membership dulu gak sih guys, biar ada centang-centangnya. Render tadi kerikilnya. Tuh guys, tunggu aku pastiin dulu ya, bisa grappling hook gak sih? Oh bisa guys, nanti bisa, nice nice. Nanti kita bisa kabur ya. Apakah bisa kita menyatu dengan alam guys? Please jangan notice aku please. Oke, kita belum di notice guys. Oh itu ada kelabang di situ, ada kelabang. Aduh bahaya nggak sih deket-deket kelabang guys? Ketahuan nggak ya? Sedekat ini belum ketahuan sih guys. Oh otternya masih hidup. Semoga aja nggak ketahuan guys. Aduh ketahuan dong. Aduh. Gampang banget hancurnya gilinya. Aduh. Kelabangnya kok nggak mau ngejar kita ya guys ya. Aduh dia malah makin naik lagi. Aduh gimana ya. Level 228 dong. Please aku mau ambil barangku please. Pakai lagi lah, what the heck. Oh, no, no. Pulang guys, aku mau pulang, aku takut. Kabur. Oh keberatan, pantesan gak bisa pakai grappling hook ya, keberatan ya. Oh my god. Oh gitu ya, kalau keberatan nggak bisa pakai grappling hook ya, aku baru tahu guys. Gak apa-apa guys, kita dapat barang kita sama otter kita, selamat ya. Untung selamat, terlalu berbahaya. Aduh kita butuh armor 1 set guys. Udahlah, kita masuk ke aberration aja guys ya. Kita masuk wilayah aberration aja ya guys ya, hari ini guys ya. Gak apa bang, halo Prabu, tem akro aja bang. Tem akro apa masuk aberration? Halo bang, halo Soman Bau. Terlalu gigi cave-nya bang, belum saatnya. Iya, kayaknya belum saatnya guys. Equipment kita belum mendukung kayaknya ya.
Nanti deh, nanti kita coba lagi deh di next stream deh, kita coba lagi ya. Untuk saat ini kita akui guys kekalahan kita ya. Di Mywing nggak ada di inventory Mywingnya, kaktusnya udah kebuang tadi guys. Oh my god. Wah gila sih guys. Apalagi sih Argentavis. Latihan pakai Bloodstalker bang. Gak bisa, gak ada buat gelantungan-gelantungannya. Abrasion, Dino Hike, Tech Rock Golem, Acro yang lebih GG, seru bang. Ya udah deh, kita voting deh. Sebelum kita berangkat, kita voting dulu ya. Mumpung masih jam 4-an guys. Antara salah satu itu masih bisa kita explore ya. Voting dulu ya, voting dulu ya. Setuju gak guys? Setuju gak guys? Antara kita masuk Aberration atau mau nyari timing Acro yang level tinggi ya. Kita voting ya, kita voting ya. Acro atau Aberration Explore. Apa bang? Halo Suman Bow. Ayo guys, mau kemana dulu guys? Halo bang, halo bang. Ah, minum ada semutnya dong. Aberration Explore ya. 59% guys. Oke. Aberration Explore ya berarti ya. Berarti Aberration Explore guys ya. Fix ya. Oke, let's go, let's go, let's go. Halo bang. Halo Akmal Maulana. Halo Hilal. Aberration. Oke, Aberration. Gas. Kalau di Aberration bawa Dino bisa guys. Gamenya beda dengan Windah Basudara. Gamenya sama, beda map. Astaga, kecemplung dong. Gamenya sama, sama-sama arc, cuma beda map. Penasaran sama Aberration di map Kabalus. Halo bang, tadi ngapain ke Goa? Mau cari artifak tapi nggak kuat. Oke, let's go, let's go, let's go. Kita ke Aberration ya guys ya. Let's go guys. Pintu masuknya tuh di rawa-rawa sih. Pakai armor dulu lah ya. Minimal pakai armor dulu guys. Aduh, gila, gila. Hancur semua gak tuh armor. Gue ke Goa bawa 3 raptor malah mati 2 raptor ku. Nggak, masalahnya Goa di sini nggak bisa pakai ini, guys. Gak bisa pakai Dino. Oke lah ya. Go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita bawa Dino apa guys? Kita bawa si Ilham aja kali ya. Kita bawa Ilham aja guys. Siapa tahu kita bisa taming Bulldog kan. Tuh guys, aku pengen punya Bulldog sih. Bang, ada jadwal live nggak? Selang-seling sama seriesnya, maulah. Bang, bikin teleport. Kalau mau ke cave artifact destroyer, nanti sekalian taming Shadowman, bang. Shadowman emang di mana Shadowman?
Emang lokasi Shadow Man di sini di mana? Bang, misi aku graphic card-nya cuma integrated. Bisa main nggak, Bang? Wah. Nggak recommended sih, guys. Minimal pakai external VGA, guys. Atau nggak pakai VGA integrated-nya Ryzen ya, minimal Ryzen 5 sih. Itu pun paling bisanya low doang. Itu Outer atau apa, Bang? Iya, ini Outer. Aduh, nge-lag. Oke, guys, kalau nggak salah tuh pintu masuknya ada di rawa-rawa sini, guys. Call trap lu habis, Bang. Ada satu. Nanti di dalam kayaknya ada kristal-kristal juga deh. Nah, ini nih. Kayaknya nih mencurigakan nih. Pohon-pohon ini, guys. Apakah ini pintu masuk aberration? Kita cek dulu ya. Aduh, mana sih ini? Masuk, guys. Pintu masuknya sebelah mana sih ini pohon nih? Pohon mencurigakan nih. Oh, ini dia, guys, pintu masuk. Apakah ini cave? Ada lubangnya, guys. Loh. Ini. Kita coba masuk ya, guys ya. Griffin-nya tunggu di luar aja lah ya, aman lah ya. Hamzah aman kan? Bisa masuk gak sih? Oh, nggak bisa masuk, guys, si Hamzah, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Dinetralin aja deh biar gelut. Behavior netral, oke. Go, guys. Semangat, Bang. Siap. MC put, Bang. Mau masuk ini, mau masuk aberration. Nah, ini aberration nih, guys. Sudah ada jamur-jamur pentol kayak gini nih. Tuh kan, jamur kan, bener kan, jamur-jamur pentol kan. Wah, nge-lag, guys, cave-nya, guys. Nyalain gamma deh. Wah, aman gak nih, jalan kaki, guys. Pakai dino lah ya. Pakai ilham aja ya. Semoga tempatnya gede, guys. Wah, gamanya tambahin lagi gak sih? Gamma 5 kalian buta gak, guys? Kalau pakai gamma 5, mata kalian buta gak, guys? Bang, itu hewan apa? Pakai mod kah? Gak ada. Bukan mod, itu Griffin namanya. Wow, ada tulisannya. Welcome, Roglas. Oh, Roglas rejoin. Thank you, Roglas. Membershipnya lama tidak terlihat. Welcome to Aberration of Water. Of Water, guys. Oke, kita disambut dengan tulisan ya. Tam sekali sebut namaku. Halo Ariel. Aman gamma 5, oke ya. Kalau ada yang buta aku nggak tanggung jawab ya, guys. Feather like, guys. Wait. Is that feather like? Aiming nggak sih, guys? Tapi keliling-keliling dulu ya. Siapa tahu ada yang lebih bagus, guys. Kita keliling-keliling dulu nggak sih, guys? Ada feather like, guys. Okay, nice. Ada feather like warna merah kayak Phoenix, guys. Feather like makannya apa ya? Yang ini warnanya keren tuh. Oh my god. Aku mau yang warna merah ini, guys. Ntar ya. Feather like itu kalau nggak salah jamur. Jamur yang mana ya makannya ya? Yang ini ya? Coba ya. Siapa tahu yang ini, guys. Oh, bukan, guys. Bukan yang itu. Jamur yang ini? Bukan. Jamur yang ini. Let's go. Kita dapet feather likes. Nih yang nyuruh taming Phoenix nih ya. Kita dapat Phoenix mini, guys. Let's go. Kita dapat Phoenix mini. Warnanya keren banget ya sih, guys. Feather like-nya gigi enggak, guys? Warnanya keren enggak, guys? Kayak Phoenix, guys. Tembang, jangan pakai gamma 5, Bang. Gak realistis, kata Siva. Karena kamu sudah sebut nama aku subscribe. Udahan dulu saya, Bang. Mau mandi, iya.
Jangan lupa di like dulu dong. Oke guys, let's go guys. Warnanya keren guys, kece guys. Taming Phoenix guys. Oke lanjut guys, lanjut guys. Bulldog mana ya? Bulldog guys. Ada bulldog nggak ya? Ada bulldog nggak ya guys? Oh! Oh my god, oh my god. No 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 no. Ada bulldog yang sangat lucu guys. Tunggu tunggu. Siapa tahu ada warna lain guys. Kita keliling-keliling dulu ya. Oh ada lagi, ada lagi, ada lagi. Punya lah yang ini lampunya. Ya yang ini warnanya basic guys. Gak ada lagi kah? Bulldognya habis kah? Tok bulldognya habis kah? Mana ada Featherlight sama bulldog guys. Gak ada Charmeleon itu ya. Apa namanya sih? Bahaya guys, bahaya guys. Mabok guys. Udah timing aja bulldognya ya. Oh ada juga nih kameleonnya. Glowtail. Oh my god, lengkap banget ya. Di tempat pintu masuknya langsung ada semua. Langsung ada semua ini guys. Level 180 dong. Let's go kita timing glowtailnya guys. Timing semua guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Timing sepasang. Telat bang. Beritahu Bang Winda lah bang. Udah dapat Griffin legendaris. Belum, belum. Glowtail level 180. Glowtail makan yang mana ya? Ini kan. Yang ini? Bukan sih. Aduh, nge-lag. Glowtail, oh makan yang ini kayaknya nih. Jamur payung. Nah. Lah, nggak langsung ke taming, guys. Butuh makan dua kali dia. Udah, biarin aja ya. Sama kita ambil satu ya. Kita ambil satu si bulldognya, guys. Bulldog kayaknya makan daging. Mau deh, kita kasih raw primate aja kali ya. Lah, nggak langsung ke taming. Oh, levelnya 174. Oh, my god. Tunggu, guys. Tunggu dia lapar lagi, guys. Taming semua. Bang, makan racun. Halo bang, halo Sinta. Bang mantap, nge-taming Titan S-nya bang. Yoi. Bang itu hewan yang tinggi kayak genderuwo, hewan apa? Megatherium. Genderuwo dong. Jahat banget ya mengatain ilham genderuwo. Bang, Kraken-nya udah bang? Belum, belum, belum. Bang, aku ada bilang mau taming Kraken ya? Buat pasukan Argentavis. Buat apa pasukan Argentavis? Tunggu dia lapar lagi guys, dia belum lapar. Kenapa nggak pakai spy glass? Maksudnya apa tuh spy glass? Lah dari tadi pakai spy glass. Maksudmu awesome spy glass? Berapa kali aku harus bilang guys, awesome spy glass itu broken. Aku nggak bakalan pakai awesome spy glass. Awesome spy glass itu mod broken guys, mod terlalu OP. Ah, let's go. Aduh, kita kekurangan ini ya guys ya. Kita kekurangan soul trap ya. Bener juga sih tadi yang bilang kekurangan soul trap guys. Tuh lihat guys, glowtail guys. Siapa di sini yang belum pernah lihat glowtail? Tuh lucu nggak guys? Gila warnanya keren-keren banget ya featherlightnya ya. Jadi pengen taming semua guys. Aduh, kita harus nyari kristal sih, guys. Oke deh, lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Eh, bulldog satu lagi, guys. Mana tadi bulldognya? Bulldognya mana, guys? Nah, itu dia. Kasih jamur deh. Biar cepet ke tamingnya. Aduh. Oh, no, 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 no. Heck, ngapain kamu bulldog di dekat jamur-jamur beracun itu? Jangan di situ, woi. Astaga, bulldog. Bulldog makan jamur yang ini kayaknya. Eh, bukan loh.
Makan jamur ini kah? Bukan. Oh, yang akuatik, guys. Ah! Oke. Mirip abang glowtail-nya, kurang ajar kamu Wahyu buat kebun binatang, Bang. Bang, sapa aku, halo Stickman. Banyak jamur sesat. Bentar ya, bentar, guys. Kita kekurangan ini, guys. Kekurangan. Dia nunggu di sini nggak apa-apa lah ya, nunggu di sini aja, guys. Bulbroknya nunggu ke sini, guys. Kita lanjut explore ya. Kita lanjut explore, guys. Ini ada jalan di sebelah sana. Kita coba ke sana dulu ya. Kita butuh kristal, guys. Siapa tahu nanti di depan kita ketemu kristal kan. Oh, ada jalan. Oke, untungnya muat ya. Megatherium gitu ya. Kalau nggak muat sih gawat sih. Punggal wood. Oh, nyari rare mushroom di sini enak banget, sumpah. Ini daerah apa ini? Gak ada kristal ya? Aku butuh kristal, mau bikin bola. Oh, sepi banget nih, guys. Di depan ada bola tuh, bola raksasa apa tuh? Bang, gimana cara bawa pulang? Maksudnya gimana tuh? Dimasukin ke bola aja. Salam dari Saudi Arabia. Berarti ada Rock Drake sama Reaper. Bisa jadi, bisa jadi. Ini bola apa ini? Lala, malah kejebak di dalam bolanya dong. Gak jelas, guys. Gak ada treasure-nya kan? Ada gacha gak sih, guys? Kayaknya aku butuh gacha deh. Semoga aja ada gacha ya di sini ya. Abang, tips dapat equipment Ascendant. Masuk di cave, masuk di cave. Next semuanya yang baca. Itu biji siapa, Bang? Gede banget. Astaga. Gak ada, guys. Tadi kan ada dua jalan tuh. Satunya belok, guys. Satunya belok. Kita belok aja ya. Kayaknya ini cuma kayak ruangan gitu aja deh. Gak ada apa-apanya, guys. Nah, itu di sana ada jalan lagi, guys. Itu telur Godzilla, Bang. Wah, berenang dong. Aduh, semoga nggak ada yang aneh-aneh ya, guys ya. Kalau udah berenang-berenang gini agak ngeri, guys. Apakah kita bisa pakai dino terbang di dalam cave aberration ini, guys? Gak tahu juga sih. Ya nggak ya bawa dino terbang ya? Wah, harus manjat air terjun dong. Nah, gimana caranya, guys? Bisa nggak ya bawa dino terbang di dalam sini? Mau nyobain pakai Maywing kah? Boleh nggak? Oh, boleh. Oh, boleh, guys. Ternyata bawa dino terbang boleh. Oke. Mana Rock Drake-nya, Bang? Nggak tahu. Lagi dicari ini. Like dulu gak sih? Betul banget kata Maulana. Tuh, guys, kita pakai Maywing aja nggak apa-apa lah ya. Gak ngecheat kan pakai Maywing. Ada ruangan baru di sini, guys. Apakah di sini ada dino-dino baru lagi? Ada Ithilodon bercahaya. Oh, ini bukan Ithilodon. Ini domba bercahaya. Ada office bercahaya, guys. Oke. Ada apa? Ada paraser. Oke, terus ada apa lagi di sini? Oke, nice, nice, nice. Biome aberration mantap, explore pakai Spider-Man Bloodstalker. Aduh, nggak bisa aku ngendaliinnya. Rusuh banget. Nah, kristal. Akhirnya kristal, guys. Let's go, let's go. Kita bisa bikin soul trap ya. Oh, iya, guys. Kan kita udah masuk aberration ya.
Bukannya kita bisa bikin baju terbang ya, guys ya? Bukannya kita bisa bikin baju terbang ya, glider suit ya, glider ya? Eh, apa sih namanya? Glider? Oh, ini kan. Oh, butuh bulu jem. Butuh bulu jem. Butuh bulu jem, guys. Oke, oke, oke. Kita cari bulu jem kalau gitu ya. Kita bikin soul trap dulu deh. Soul trap kita habis, guys. Emang buruk, bang. Apaan tuh buruk? Bang, baca dong. Aku mau out. Iya. Bang, 3 like lagi tembus 500. Let's go, guys. Yang baru join dipencet dulu nggak sih tombol like-nya, guys? Yang mau join membership, link-nya ada di deskripsi. Is that gacha? Oh, no, 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 no. Ada gacha, guys, di sini. Let's go. Bang, cara tem Giganotto di awal game. Gak ada orang yang taming Giganotto di awal game. Wih, ada Alpha Raptor. Oh no 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 no. Bisa-bisanya ada Alpha Raptor di sini. Are you kidding me? Ilham, help me Ilham. Aduh, udah ada gacha yang jadi korban, guys. Oh no. Berani-beraninya kamu bunuh gacha Raptor, kurang ajar. Blue gem itu apa, bang? Iya, blue gem yang untuk crafting itu. Dapat apaan tadi? Dapat sampah. Blue gem untuk crafting glider, guys. Kita taming gacha kali ya, guys ya. Kita taming aja kali ya gacanya, guys. Lumayan nih level berapa, guys? Level 18. Taming aja kali ya, taming aja kali ya. Gacha, guys. Buat gacha-gacha. Jadi gacha gacor nggak sih? Gacha hoki, guys. Let's go. Langsung aja kita taming ya. Aku udah lag 2 kali ya. Kurang ajar kamu, Diriana. Ini nih, makan, makan, makan. Aku punya batu. Silahkan dimakan. Oh, langsung dimakan, guys. Apakah langsung ke taming? Let's go. Mari kita lihat, guys. Aku berharapnya sih Black Pearl ya, guys ya. Aku berharapnya dia produksi Black Pearl, guys. Oh my god. Langsung dapat Black Pearl, guys. Gigi nggak, guys? Gigi nggak, guys? Gila, ini gacha pertama langsung Black Pearl, guys. Gacha hoki nggak sih? Wah, dia juga bisa bikin blue gem. Dia juga bisa bikin blue gem, guys. Gigi nggak, guys? Wah, gila sih, guys. Ini gacha hoki, guys. Bisa bikin Black Pearl sama blue gem. Namain embul, Kak. Yang mana yang namain embul? Gacanya. Saya subscribe 2 kali ya, kurang ajar kamu. Eh. Enggak. Bang, aku like 3. Hoki ya, guys. Kita pengen Black Pearl, langsung dikasih Black Pearl. Sekalian dikasih Blue Gem, guys. Gila, GG nggak sih, guys? GG bisa bikin Blue Gem, iya. Gigi banget gacanya, guys. Itu produksi Black Pearl-nya permanen, bang. Iya, permanen dong. Permanen, namanya juga gacha, kita bisa milih. Gacanya itu cuman waktu taming doang. Kalau udah di taming dia nggak gacha lagi. Kalau dia udah bisa bikin bulu jam dari awal, dia udah bisa bikin bulu jam terus. Tapi itu nggak bisa diwariskan ke anaknya ya, bulu jamnya. Itu anaknya nanti gacha lagi kalau pengen crafting bulu jam gitu. Jadi kalau walaupun induknya bisa punya bulu jam, belum tentu anaknya punya bulu jam juga craftingannya. Jadi gacha gitu, guys. Makanya namanya gacha ya, sesuai namanya, guys. Ilhamnya ketinggalan, bang. Iya. Tenang. Oh, ada gacha lagi tuh, satu lagi. Pas tuh, sepasang ya. Semoga cewek cowok, guys. Ada treasure, guys. Sepatu Askendan, are you kidding me? Aduh, bercanda, guys. Sword Askendan. Wah, ini boleh sih, nih. Nice. Askendan Sword.
Ilham, Ilham. Iya, Ilham, iya, Ilham. Iya, sabar, guys. Aku tahu Ilhamnya. Kita masih di sekitar sini juga kok. Tenang aja, guys. Wah, ada dua gacanya. Tenang, tenang, guys. Ilham gak bakalan ku tinggal. Oh, ini cewek ya? Berarti kita butuh gacha cowok, guys. Nah, itu gacanya cowok. Yang ini? Oh, ini cewek. Yang ini berarti ya. Kita timing gacha yang ini, guys. Genderuwo-nya. Oke, seumur hidup lu udah kepake, bang. Sabar, sabar, sabar. Aku tahu Ilhamnya di belakang, guys. Tenang aja, nggak apa-apa itu. Kita masih ingat, guys. Wah, GG sih ini, guys. Ada gacha ternyata di map ini ya. Bang, membership bayar kah, bang? Iya, bayar. Bang, King Titan bisa di-taming nggak? Nggak bisa. King Titan itu bos. Gimana caranya taming King Titan? Bos nggak bisa di-taming, guys. Oke, guys. Kita lihat ya. Gacha yang ini bisa bikin apa, guys? Let's go, let's go, let's go. Semoga yang ini gachanya gacor juga, guys. Bang, jadi streamernya. Belum ada ininya. Belum ada pencipta lagunya, guys. Jadi penyembah Ilham. Oke, ke taming ya. Mari kita lihat dia bisa bikin apa, guys. Organic polymer. Oh my god. Kristal. Not bad. Kita punya penghasil polimer gratis lagi selain penguin, guys. Nice, nice, nice. Kok GG-GG ya gacanya ya? Gacanya mantap-mantap, guys. Apalagi kalau bisa menghasilkan metal. Kalau metal sih kayaknya nggak usah ya. Metal cari sendiri aja lah ya. Oke, cukup lah ya. Cukup lah ya, guys ya. Cukup, guys. Dua. Pasang aja gacanya, guys. Oh, ada terminal untuk bikin elemen. Bikin elemen setengah mati. Oke, oke. Ilham, oh itu dia si Ilham, guys. Ini Ilham tuh lagi duduk manis di sini. Ya nggak usah khawatir, guys. Bang, mau tanya jawab aku, nonton replay dulu yang Extinction. Iya, iya. Bergacor, bang, Dino Mod ada yang bisa nyembur nyembur namanya. Oh, ini yang di S ya. Namain slot gacor, bang, karena slot gak ada slot-slotan di sini. Bang, tim buaya lodon. Ya, ini Ilham tuh udah dijemput tuh si Ilham tuh. Lanjut gak, guys? Wah, kayaknya udah mau jam setengah 6 nih, guys. Kita end stream aja di dalam sini yuk. Besok kita lanjut dari dalam sini, guys. Gimana, guys? Setuju nggak? Kita lanjut dari dalam sini, guys. Explore-nya kita lanjut dari dalam sini aja kali ya. Kita kayaknya di sini aman deh. Gak ada karnivora-karnivora. Kayaknya end stream di sini aman deh, guys. Oh, kita ambil dulu kali bulk dog-nya ya. Oke, nanti aja lah waktu mau pulang lah. Kita end stream di sini aja ya, guys ya. Oke, thank you ya teman-temannya yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah join membership, yang udah donate. Semoga rezekinya lancar. Thank you semuanya. Kita end stream dulu di sini, guys. Tapi sebelum kita end stream, kita absen dulu seperti biasa ya. Ada Maulana, ada Jojo, ada Stickman Elvin, Prabu, Faisal, Bintara, Mohmoh, Muhammad Iksan, Orang, Klik Yuda, Arnos, Nur Ahmad, Boris, Sari Pasalwa, Depen, Dani Musik, Rifki Aufa, Sarifa, Erdaya, Neko, VS Inu, Nur Ahmad, Nur Ahmid, Pian KMD, Mohmoh, Gara, Rifki, Fans, Adit, Adam, Adum, Wahyu, Sol, Deva, Bepo, Prabu, Zen, Yuda, Yudi, Starval, Arnos, Rifki, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di...